Hai Enner Friends, selamat datang di Enerka, platform edukasi energi berbasis teknologi pertama di Indonesia. Bersama-sama, kita meningkatkan kompetensi anak bangsa dalam rangka mendukung perkembangan proyek energi di Indonesia. Menyediakan wahana edukasi kepada semua bagian dari industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduate, hingga profesional. Penasaran dengan dunia industri energi dan perkembangannya? Yuk, simak program-program dari kami. Gali ilmu praktisi bersama Enerclass. Enerclass merupakan platform digital yang berisi kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh praktisi energi di Indonesia. Di Enerclass, kalian akan mendapatkan video materi, e-book untuk mendukung proses belajar, kuis di setiap bab, dan final test di akhir kursus. Dan tentu saja, kalian juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Enerclass memudahkan kita karena bahan belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi dalam riset untuk semua kalangan, baik itu praktisi, fresh graduate, maupun mahasiswa. Merupakan wadah yang cocok untuk kalian yang hobi menulis atau yang sedang ingin membuat karya tulis. Tidak sampai di situ saja, riset yang dilakukan akan dikembangkan menjadi paper atau karya tulis yang nantinya akan dipublish di konferensi atau workshop nasional maupun internasional. Mari lihat jendela dunia energi bersama Ener Show. Ener Show merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung oleh praktisi-praktisi energi di Indonesia. Dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, ENERK siap menyediakan webinar dengan topik yang diinginkan beserta praktisinya tanpa harus melalui proses birokrasi yang bertele-tele alias cepat. Bersama Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training yang diadakan oleh ENERK. Enerlight merupakan program training terjadwal di mana materi akan dibahas secara mendalam langsung oleh praktisi yang ahli di bidangnya. Fasilitas apa saja yang akan didapat? Berikut merupakan fasilitas yang bisa didapatkan dari mengikuti program training Enerlight. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk bergabung bersama kami. Stay tune terus di sosial media Enerka agar selalu mendapatkan update terkini terkait acara-acara di Enerka. Enerka. Baik, dapat dikatakan bahwa kebutuhan energi di Indonesia semakin tinggi akibat bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Lalu bagaimana langkah yang diharapkan panas bumi merupakan energi terbarukan dan juga terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar series 2 dengan judul Innovations in Integrated Geothermal Reservoir Modeling yang diadakan oleh SIGBSC berkolaborasi dengan Geoenergis dan juga ENERK. Yang terhormat kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Pak Roni Prianto Nugraha selaku CEO dari Geoenergis yang telah bergabung bersama kita semua pada pagi hari yang cerah ini. Lalu kayak pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Damida Mutiara dari SIGBSC, selaku Master of Ceremony yang jalannya acara pada pagi hari ini hingga siang nanti.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menimba ilmu pada webinar yang diadakan oleh SIG UBSC yang berkolaborasi dengan Geoenergis dan NRK pada pagi hari ini ya, meskipun kita harus daring ya teman-teman. But it's okay, itu nggak meredupkan semangat kita untuk menerima pengetahuan serta pandangan yang baru di webinar kali ini. Baik, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian terdapat sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Series 2 dan Presiden dari SIG UBSC. Selanjutnya, akan dilanjutkan pembacaan CV pemateri, pemaparan materi dari Pak Roni, serta akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Last but not least, kita akan melakukan dokumentasi dan penutupan. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib pada webinar kali ini. Yang pertama, selama webinar, peserta bebas mengaktifkan atau menonaktifkan kamera. Kedua, selama pemaparan materi, peserta harus menonaktifkan mikrofon, kecuali telah diizinkan oleh MC. Pada sesi tanya-jawab, jika peserta ingin bertanya, peserta diharapkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Setelah diizinkan oleh MC untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan mulai mengajukan pertanyaan disertai dengan nama dan institusi. Yang keempat, sebelum webinar ditutup, akan ada sesi foto bersama. Peserta yang nggak berhalangan bisa banget ya, on cam nanti biar kita ada foto gitu, dokumentasi, oke? Yang terakhir, setelah sesi dokumentasi, akan ada form feedback yang akan dibagikan melalui kolom komentar, di mana form ini digunakan sebagai tanda kehadiran peserta. Maka dimohon kepada seluruh peserta dapat mengisi form feedback karena sertifikat hanya dibagikan kepada peserta yang mengisi form. Baik, itulah tata tertib yang harus dilakukan dan dipatuhi selama berjalannya webinar kali ini. Selanjutnya, marilah kita buka webinar ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kegiatan. Agenda selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Pelaksana Webinar Series 2, Saudari Ervinda Ardea. Dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Roni yang telah menerima undangan dari kami untuk menjadi pemateri dalam webinar kali ini, serta berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Saya berharap dengan adanya webinar kali ini dapat membantu kita semua untuk membuka ilmu dan pandangan baru terkait geotermal. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ervinda Ardea atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Presiden SIG UBSC. Kepada Saudara Dito Ibrahim Gumelar, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para hadirin yang terhormat Bapak Roni Nugraha selaku pemateri kita pada hari ini, yang terhormat para tamu undangan, kemudian yang terhormat pula Mbak Ervinda selaku ketua penyelenggara, dan juga kepada Mas Adam selaku moderator. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangatlah berbahagia pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Roni Nugraha karena telah berkenan membagikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada kami semua pada agenda webinar series kedua hari ini. Kemudian,
Ucapan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menimba ilmu dalam agenda hari ini. Serta tak lupa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan SIG UBSC selaku panitia penyelenggara yang telah menyusun dan juga mempersiapkan agenda hari ini sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana pada hari ini. Serta terima kasih sebesar-besar ya kepada Enerka dan Geoenergi sebagai mitra SIG UBSC dalam kegiatan kali ini. SIG UBSC merupakan seksi mahasiswa yang bertujuan untuk mewadahi geofisikawan dan sivitas akademika khususnya mahasiswa untuk mengembangkan potensi baik pengetahuan dan juga keterampilan. SIG UBSC berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan dalam ranah geofisika dan eksplorasi dengan memberdayakan skill, baik itu soft skill dan juga hard skill. Oleh karena itu, SIG UBSC menghadirkan program-program untuk menopang cita-cita tersebut. Salah satunya adalah webinar series sebagai program rutin tahunan dari SIG UBSC. Tahun ini, SIG UBSC berkolaborasi dengan Enerka dan Geoenergies mempersembahkan webinar series part 2, yaitu dengan topik Innovation in Integrated Geothermal Reservoir Modeling. Tujuannya agar geofisikawan muda dapat mendapat sebuah pengetahuan terkini terkait energi terbarukan, khususnya geothermal, dan inovasi dalam pemodelan reservoir geothermal itu sendiri. Harapannya kegiatan kita hari ini diberikan ridho serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semoga para hadirin dapat diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Kemudian ilmu tersebut semoga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kata-kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para hadirin. Atas kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Dito Ibrahim Gumlar telah menyampaikan sambutannya. Baik, sebelum memasuki agenda utama, kayaknya kita perlu kenalan nih dengan materi kita yang keren, pakai banget ya, yang udah hadir pada webinar pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman panitia bisa membantu saya untuk menampilkan CV-nya. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Roni Nugraha, di mana beliau berprofesi sebagai researcher atau consultant. Beliau juga menjadi CEO dari Geoenergies atau PhD candidate. Beliau juga telah menempuh pendidikan dan mendapat gelar sebagai Master of Energy at University of Auckland dengan First Class Honor Award. Beliau juga telah berkecimpung selama 10 tahun di dunia industri energi, terutama pada oil and gas dan juga geothermal. Key of qualification yang dimiliki oleh Pak Roni Nugraha adalah geothermal reservoir modeling, geothermal exploration drilling, oil and gas drilling, dan project management. Baik, terima kasih teman-teman panitia karena sudah membantu saya dalam menampilkan CV-nya. Jadi Pak Roni yang, aduh, keren banget teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke agenda yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi dari speaker kita, yaitu Bapak Roni. Tapi sebelum memulai penyampaian materi, kita sapa dulu pemateri speaker pada pagi hari ini. Halo Pak Roni, apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Halo, Mas Adam. Iya, selamat pagi Pak Roni. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Mas Adam, makasih banyak. Selamat pagi buat teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Semoga sehat-sehat semua ya. Senang banget kita bisa kumpul hari ini. Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya sehat-sehat. Terima kasih, Pak Roni. Mau tanya nih, Pak Roni, kira-kira belakangan ini lagi sibuk apa nih, Pak Roni? Ya, ini lagi sibuk ngejar deadline untuk presentasi sih. Kebetulan saya lagi, sekarang lagi PhD programnya di University of Auckland, dan deadline saya harus presentasi Desember ini untuk confirmation review saya, jadi ya lagi ngejar deadline itu aja sih. Kesibukannya sama ngeran beberapa project gitu. Oke, terima kasih Pak Roni. Siap. Semoga semoga bisa lancar semua ya, Pak. Amin. Amin, amin. Baik, apakah Pak Roni sudah siap untuk memberikan materinya, Pak? Siap, siap. Insyaallah. Oke, baik, jika dirasa sudah siap dari Pak Roni, kepada Pak Roni kami persilahkan.
Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman SSG UB yang udah mengadakan acara ini. Makasih banyak Mbak Ervinda, Mas Dito, Mas Adam. Saya izin share screen ya. Sorry, kayaknya ini ada. Oke, sebentar. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Oke, siap. Sekarang jam 3.17. Oke. Nanti mohon diingatkan ya, Mas Adam. Waktunya kalau nggak salah 45 menit ya untuk presentasi ini. Terus nanti supaya enak, kita nggak usah terlalu formal. Jadi seandainya teman-teman ada pertanyaan, monggo bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti di tiap beberapa slide setelah saya sampaikan materi, saya akan coba stop buat ngecek ke teman-teman semua apakah siapa tahu ada pertanyaan. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya-jawab di situ ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi supaya nggak banyak ketinggalan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan coba mempresentasikan mengenai inovasi terbaru di bidang geothermal reservoir modeling, khususnya approach yang sudah kita lakukan saat ini di University of Auckland, yaitu approach yang sudah terintegrated ya, baik dari model statik maupun model dinamiknya. Dan inovasi-inovasi apa aja yang sudah dilakukan saat ini yang menjadi inovasi yang paling maju saat ini di industri panas bumi di seluruh dunia. Kebetulan materi ini sebenarnya disiapkan oleh supervisor saya, jadi kita di sini nyebutnya supervisor untuk dosen pembimbing PhD, jadi kita bisa nyebutnya supervisor. Jadi supervisor saya namanya Dr. John O'Sullivan, dia anak dari Profesor Mike O'Sullivan, salah satu pionir dari pembuatan teori geothermal engineering, geothermal reservoir engineering di dunia. Beliau merupakan salah satu expert yang udah melegenda di dunia, dan saat ini penerus dari beliau, suksesornya adalah anaknya, Dr. John O'Sullivan, yang memiliki expertise di bidang geothermal reservoir modeling. Dan beliau juga, Dr. John O'Sullivan, merupakan dokter pembimbing saya, supervisor saya pada saat master dan saat ini PhD. Jadi semua materi ini dibantu oleh beliau pembuatannya, dan seluruh isi dari materi ini maupun tools-toolsnya merupakan hak milik dari Geothermal Institute ya. Oke. Outline dari presentasi kali ini, pertama-tama kita akan berkenalan dulu ya dengan University of Auckland dan Geothermal Institute. Jadi siapa sih mereka? Terus selanjutnya saya akan coba menerangkan mengenai integrated modeling, seperti apa sih integrated modeling dan apa fungsinya gitu ya. Selanjutnya target kita ke depannya, visi kita ke depannya dalam bidang modeling seperti apa, dan terakhir kita tutup dengan tanya jawab, tapi nanti di sela-sela kita bisa tanya jawab aja gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak yang ketinggalan bagi teman-teman semua ya. Oke, University of Auckland dan Geothermal Institute. Jadi apa sih University of Auckland dan Geothermal Institute ini? Jadi Geothermal Institute sendiri merupakan salah satu departemen di bawah Departemen Engineering Science. Jadi di sini ada namanya Faculty of Engineering. Faculty of Engineering punya beberapa departemen. Salah satu departemennya adalah Engineering Science. Kenapa Engineering Science? Karena di dalamnya keilmuan yang kita kembangkan itu gabungan dari Engineering dan Science. Nah, disitulah salah satu departemen yang kita bikin berfokus untuk research dan development di bidang geothermal, namanya Geothermal Institute. Udah berdiri sejak tahun 1978, dipropori oleh Profesor Mike O'Sullivan, Pat Brown, dan Hugh Stein ya. Di tahun itu mereka adalah salah satu pionir-pionirnya.
fokus dari Geothermal Institute ini selain memberikan edukasi dan training untuk geothermal industri dan para mahasiswa, mereka juga menyediakan jasa konsultasi untuk bidang panas bumi. Selain itu, mereka juga melakukan research dan development untuk segala teknologi yang ada di industri panas bumi. Jadi, under University of Auckland, Geothermal Institute melaksanakan ini semua, dan apabila kita melaksanakan pekerjaan komersial, ya, which is project, itu nanti akan dihandle oleh namanya unit services. Unit services ini adalah pihak administrasi yang akan menangani seluruh masalah finance dan legal pada saat pelaksanaan project. Jadi untuk edukasi dan training nanti akan langsung ke University of Auckland, tapi untuk komersial akan berhubungan dengan unit services. Jadi Geothermal Institute menyediakan expertnya, seperti itu. Geothermal Institute sendiri saat ini dipimpin oleh Dr. John O'Sullivan dan Associate Professor Sadiq Zarouk. Dr. John O'Sullivan, sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, beliau memiliki expertise di bidang Geothermal Reservoir Engineering and Modeling. Sementara Associate Professor Sadiq Zarouk, beliau memiliki expertise di bidang surface, geothermal surface engineering, ya, jadi di bidang surface dan drilling dan well testing. Beliau ahli di bidang itu. Terus sudah berpuluh-puluh tahun kita berkolaborasi Geothermal Institute. Di sini saya juga mewakili Geothermal Institute, ya. Jadi Geothermal Institute sudah berpuluh-puluh tahun berkolaborasi dengan seluruh industri di seluruh dunia maupun di Indonesia untuk mengerjakan berbagai macam proyek maupun riset di bidang panas bumi. Fokus dari Geothermal Institute tentu aja edukasi, knowledge transfer, dan capacity building. Sudah lebih dari 1.800 graduates yang lulus dari Geothermal Institute dari tahun 1978 sampai saat ini. Jadi udah banyak banget lulusan dari Geothermal Institute, dan seperti diketahui, kebanyakan petinggi-petinggi panas bumi di Indonesia merupakan alumni dari Geothermal Institute. Begitupun petinggi-petinggi panas bumi yang dari negara-negara lain, baik US, ya, Iceland, New Zealand, Filipina, mereka rata-rata dari Geothermal Institute. Jadi sampai saat ini Geothermal Institute tetap terus melakukan membangun relationship, ya, dengan seluruh key stakeholder di global, ya. Jadi di seluruh dunia mereka tetap menjalin relationship, menjaga hubungan baik itu untuk terus meneruskan histori dari keberlangsungan pendidikan yang udah dilangsungkan di University of Auckland ini. Geothermal Institute juga komit untuk melakukan sustainable development. Jadi seluruh kerjasama kita rata-rata kerjasama yang long term, ya, dan selalu memberikan efek di bidang ekonomi, environmental, sosial, dan kultural. Jadi kita akan saling sharing dari pengalaman di New Zealand, best practice-nya, karena New Zealand merupakan salah satu negara-negara yang awal untuk mengembangkan panas bumi di dunia, dan saat ini mereka sudah cukup mature, ya, teknologi dan pengembangan panas buminya, berbeda dengan Indonesia yang kita sedang dalam tahap memaksimalkan resource yang kita miliki dengan melakukan banyak banget kegiatan eksplorasi. Oke, itu sedikit tentang Geothermal Institute dan University of Auckland. Selanjutnya, saya akan coba menerangkan tentang saat ini integrated modeling itu seperti apa sih. Jadi, di awal saya akan memberikan overview-nya, selanjutnya nanti akan kita coba bahas mengenai workflow dalam melakukan integrated modeling ini. Terus nanti ada proses kalibrasi dan visualisasi. Selanjutnya ada tools yang kita gunakan, Wawera. Itu nanti seperti apa Wawera itu. Terus ada approach yang terbaru saat ini namanya uncertainty quantification. Itu salah satu approach yang paling advanced saat ini, ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan kuantifikasi terhadap seluruh parameter yang masih uncertain, terutama di fase eksplorasi, karena masih banyak banget uncertain-nya. Terus selanjutnya ada resource assessment, bagaimana kita memanfaatkan nanti uncertainty quantification ini untuk melakukan resource assessment. Jadi resource assessment-nya
udah beda dari resource assessment yang dulu yang biasa kita lakukan di panas bumi, jadi ini lebih advance lagi. Dan selanjutnya ada wellbore integrasi, approach-nya seperti apa, seperti itu. Oke, in general, geothermal reservoir modeling yang kita terapkan di University of Auckland itu kita selalu mengutamakan reliability-nya. Jadi reliability bahwa model ini harus robust menggunakan approach-approach yang sudah terbukti, well-tested, dan sudah benchmark extensively, itu sudah kita benchmark di berbagai macam project, approach-approach itu. Dan semuanya itu harus transparan dan transferable. Jadi bisa disaksikan secara langsung prosesnya, kita saling berbagi informasi, dan saat selesai dari proses pembuatan geothermal modeling, itu bisa kita transfer knowledge, melakukan transfer knowledge. Jadi kita ajarkan, kita berikan training, handover training namanya, dalam pelaksanaan. Jadi benar-benar model ini akan menjadi model yang reliable dan bisa bermanfaat untuk klien. Selanjutnya adalah best practice. Jadi best practice itu selalu kita pakai dalam pembuatan model ini. Jadi best practice ini kita peroleh dari berbagai sudut pandang expertise, baik dari geoscience, engineering, maupun manajemen. Hasil dari best practice ini nanti bisa membantu untuk membuat decision making. Ya. Jadi evidence-based decision making itu, jadi kita membuat decision berdasarkan evidence yang sudah terjadi di project-project yang lain. Seperti itu. Jadi harapan kita dengan reliability dan best practice ini akan memberikan value dari model yang kita buat ini. Jadi model itu harus bisa memberikan value kepada user, perusahaan yang memiliki lapangan. Jadi kenapa kita harus membuat suatu geothermal model? Karena kita ingin mengetahui proses yang berlangsung di dalam reservoirnya dan implikasinya terhadap approach eksploitasi yang kita lakukan saat kita menggunakan energinya, mengeksploitasi energinya untuk baik secara langsung direct use maupun tidak langsung untuk menjadi electricity. Kalau direct use bisa jadi pemanas ruangan gitu ya, heating space, atau bisa juga untuk pemandian air panas, atau bisa juga untuk pertanian dan lain-lain, dan tidak langsung untuk bisa kita manfaatkan untuk electricity gitu ya, seperti itu. Jadi harapannya model kita ini bisa memberikan masukan value sebenarnya kondisinya kalau kita simulasikan, kita ingin membuat suatu skenario pengembangan dari suatu lapangan, berapa lama dia bisa sustain, seberapa besar energi yang bisa kita eksploitasi, kita optimasi ya. Jadi bukan kita maksimalkan dengan cara optimasi. Jadi jangan sampai kita produce sebesar-besarnya ternyata tidak sustain. Yang kita ingin itu kan sustain dalam jangka 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun based on project-nya, dan selama masa itu bisa mengikuti kontrak ya, komersial kontrak. Jadi nggak ada tiba-tiba di tengah jalan energinya wah udah habis nih. Nah, kan kita nggak pengin kayak gitu, itu nggak sustain. Jadi itu tujuannya dari melakukan modeling ini. Oke, terus gimana sih caranya supaya bisa terintegrasi? Tadi kan saya sempat bahas di awal, terintegrasi ini terintegrasi terhadap apa. Jadi yang kita maksudkan integrasi ini adalah model statik. Model statik itu adalah model geologi, model geoscience lah ya, conceptual model yang kita integrasikan terhadap model numeriknya, model dynamicnya. Jadi kalau kita membuat sebuah conceptual model, itu adalah model statik, dia modelnya diem ya. Jadi tidak ada proses apapun di situ, dan itu menjadi base kita untuk mengetahui konsep dari subsurface formation, terus kondisi geologis di suatu lapangan. Nah, nanti dari situ kita akan membuat model dynamic. Model dynamic ini apa? Model dynamic itu model untuk mensimulasikan aliran fluida di dalam subsurface, kondisi subsurface, dalam kondisi di bawah permukaannya. Jadi alirannya seperti apa, daerah mana yang bisa menjadi reservoir utama kita. Jadi
reservoir itu kan selalu identik merupakan daerah yang mengandung air ya, liquid gitu ya, liquid fluida. Nah, yang kita ingin ambil kan kalau panas bumi tentu aja liquid yang panas. Jadi reservoir kita yang mana yang panas nih menjadi target kita. Karena ada yang dingin juga yang nggak terlalu panas gitu kan, ataupun ada yang acidic gitu ya, sifatnya acid. Nah, jadi itu flow itu kita simulasikan dan itu yang dibilang dynamic karena prosesnya dynamic ya. Jadi alirannya dari permukaan masuk recharge gitu ya, dipanaskan atau terpanaskan, begitupun fluida dari hot source-nya juga bisa muncul gitu ya, bisa lihat pengaruh magmatic fluidnya masih banyak, berarti ada banyak pengaruh dari hot source, itu juga bisa disimulasikan nanti alirannya kemana, makanya itu kita bilang sifatnya dynamic karena dari bawah permukaan sampai permukaan terjadi aliran gitu. Nah, itu yang coba kita integrasikan karena selama ini konvensional metodenya itu merupakan model yang terpisah, tidak bisa terintegrasi. Kenapa seperti itu? Karena ada batasan teknologi pada itu ya, pada saat itu. Karena zaman dulu ya teknologi tidak secanggih saat ini. Saat ini kita sudah bisa mengakses apapun ya. Jadi komputernya sudah canggih, core-nya sudah bisa sampai ratusan gitu ya, yang super komputer. Dan dengan kemampuan yang seperti itu, maka kita punya banyak opportunity untuk mengembangkan teknologi ini lebih lanjut. Salah satunya adalah mengintegrasikan itu. Jadi dengan mengintegrasikan ini, kita harapan kita adalah seluruh proses kegiatan survei dari awal eksplorasi sampai nanti tahap development, pengembangan, semua data itu terrecord dan masuk menjadi conceptual model atau model statik kita. Data-data yang terrecord itu, ini udah ada list-nya di sini di workflow ini. Ada data pre-production field data, ada data geologi, ada data geophysics, geochemistry, GIS, environmental monitoring, production data. Jadi ini seluruh data dari fase eksplorasi sampai development bisa kita store ke dalam model statik kita atau conceptual model kita. Dan dalam approach yang dikembangkan oleh Geothermal Institute, kita menggunakan LeapFrog Geothermal namanya. LeapFrog saat ini merupakan software untuk pembuatan model statik paling advance dan paling banyak digunakan di industri geothermal di seluruh dunia. Nah, nanti dari situ konseptual modelnya udah jadi, udah berbentuk 3D gitu ya. Kita akan membuat numerical modelnya, basis untuk pembuatan dynamic model. Kita pakai salah satu tools yang ada di LeapFrog. Nanti kita generate numerical modelnya jadi blok-blok kecil gitu ya. Dan dengan bantuan PyTorch, nanti kita akan set up seluruh parameternya ke dalam blok-blok itu, grid blocks itu. Nanti kita bisa lakukan running simulasi untuk model dynamic kita. Model dynamicnya ada tiga. Di fase awal namanya natural state model. Natural state berarti keadaan natural saat belum kita lakukan eksploitasi, jadi belum disentuh-sentuh sama sekali. Terus nanti ada production history. Production history ini keadaan di mana lapangan kita sudah underdeveloped, jadi sudah kita sempat produksikan, misalnya setahun, dua tahun, 10 tahun, 30 tahun, gitu ya. Jadi ada history di situ yang terrecord datanya, makanya jadi production history model. Di awal kita selalu akan start dari natural state model. Kita ingin menyesuaikan keadaan naturalnya, jadi kita buat model sesuai keadaan naturalnya. Jadi seandainya lapangannya eksplorasi masih greenfield, ya kita lihat kondisi aktualnya di lapangan, dia ada berapa manifestasi, lokasinya di mana aja, berapa temperaturnya kita sesuaikan. Jadi model ini benar-benar sesuai dengan model yang ada di lapangan. Kalau dia udah under development, kita kalibrasi lagi terhadap data history. Jadi basis awal selalu dari natural state, terus ke production history. Nanti kita kalibrasi terhadap data produksi yang sudah pernah dilakukan. Terus seandainya belum pernah diproduksi, masih greenfield, maka kita bisa melakukan perencanaan future scenario, jadi skenario-skenario masa depannya akan seperti apa. Dan tools yang kita gunakan di sini bisa 8 of 2, ini adalah reservoir simulator,
Task to Base yang di develop oleh University of Auckland, makanya AU and Auckland University Taftu versi Auckland University. Jadi sudah diupdate dengan patch-patch terbaru, dengan equation-equation terbaru, sehingga dia sudah menjadi sangat akurat dan efektif. Waiwera adalah geothermal reservoir simulator yang terbaru menggantikan AU Taftu. Jadi tujuannya Geothermal Institute ini bikin Waiwera untuk menggantikan AU Taftu. Jadi AU Taftu ini yang saat ini di industri yang paling maju. Tapi karena dirasa kebutuhan untuk simulator ini supaya lebih kuat lagi, lebih cepat lagi simulasinya, maka kita perlu bikin Waiwera. Ini yang terbaru dan ini cepat banget karena menerapkan parallel simulation ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Dengan Waiwera ini kita bisa ngeran model-model ini dengan sangat cepat sekali. PyTAF ini nanti ada salah satu tools untuk membantu kita dalam men-setup model, dan tim ini adalah interface yang kita pakai untuk evaluate ya dari model setup kita. Seperti itu. Jadi apa sih keuntungannya dari integrated workflow ini? Integrated workflow ini akan memastikan expert knowledge itu terinclude, masuk ke dalam model yang akan kita buat. Terus yang kedua adalah akan meningkatkan efektivitas dari komunikasi dari para expert yang terlibat di proyek ini. Karena kan kalau proyek pengembangan geothermal itu nggak cuma orang geoscience doang, nggak cuma orang reservoir doang, tapi ada orang drilling, ada orang ekonomik, ya ada orang project gitu ya, dan ini akan mempermudah komunikasi antar stakeholders tersebut. Terus manfaat terakhir dari model ini adalah integrated workflow ini adalah proses pembuatan model ini jadi bisa sangat cepat dan konsisten itu. Selanjutnya tools. Nah ini adalah beberapa tools yang kami pakai di Geothermal Institute, dan ini udah saat ini menjadi salah satu standar industri di salah satu perusahaan geothermal di Indonesia, karena kami sedang bekerja sama dengan mereka untuk memodelkan lapangan-lapangan panas bumi di daerah mereka. Jadi tools ini udah menjadi salah satu standar yang digunakan oleh mereka juga, dan ini adalah semua buatan dari University of Auckland. Pertama, AU Taftu tadi yang saya bilang, ini improved version-nya dari Taftu, dan ini gratis, tersedia ya. Kalau ini sifatnya gratis, kalau misalnya perusahaan punya Taftu license dan menjalin kerjasama dengan University of Auckland, mereka akan mendapatkan AU Taftu ini. Terus tim ini juga interface, ya graphical interface-nya dari AU Taftu maupun Waiwera. Jadi ini simpel sih sebenarnya, two dimension ya, dua dimension doang. Tapi kenapa dua dimensi? Karena kalau tiga dimensi untuk kita melakukan evaluasi terhadap parameter-parameter dari tiap grid block itu akan sulit. Jadi dua dimensi lebih mudah karena dia tampilannya dua dimensi gitu ya. Terus PyTAF, PyTAF ini tadi adalah scripting tools. Jadi library yang khusus dibuat menggunakan bahasa Python untuk keperluan Taftu, makanya namanya PyTAF. Jadi ini library ya. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar dengan Python itu kan banyak library ya. Jadi ini salah satu library yang kita buat dengan memanggil salah satu term yang ada di library itu, kita bisa mengadjust parameter-parameter di setup model Taftu ini. Seperti itu. Terakhir ada Waiwera juga. Jadi ini yang paling powerful ya, parallel geothermal simulator. Ini free, bisa diakses di sini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Waiwera seperti apa. Seperti itu. Terus selanjutnya 3D conceptual model di LeapFrog. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan 3D conceptual model di LeapFrog, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Dari pembahasan saya sebelumnya, dari tools, integrated workflow, dan lain-lain, siapa tahu ada pertanyaan.
Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ya, baik. Saya Kasani ya. Oke, dari apa? Oh siap, Pak Kasani. Oke, terima kasih atas apa namanya materinya ya. Oke, jadi kebetulan Pak Sadik John teman lama, jadi tolong sampaikan salam kalau ketemu beliau-beliau nih. Siap-siap, Insya Allah Pak Kasani. Baik, ini. Apa namanya tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Jadi beberapa software yang apa disebutkan tadi yang free ya ini yang free download itu kita bisa memanfaatkannya menggunakannya jika kita punya license ya. Nah, apakah yang Taftu ya? Bedanya Taftu dengan Petrasim apa ya? Kebetulan kami punya Petrasim. Apakah Petrasim ya, Petrasim itu mesinnya Taftu juga betul, dan Petrasim kan buatannya Schlumberger Pak ya, jadi Schlumberger bikin Petrasim dengan mesinnya Taftu, jadi sebenarnya kayaknya license-nya sih udah include ya gitu ya. Nah, makanya ini kan kemudian karena namanya explicit out of Taftu gitu ya, padahal kan Petrasim itu source-nya kan Taftu. Nah, apakah dengan kemunculan nama Petrasim itu kemudian ini menjadi merek tersendiri gitu ataukah apa namanya itu menjadi hal yang sama gitu ya? Ya jadi setahu saya Pak ya, mohon maaf kalau teman-teman yang lain ada yang lebih paham monggo nanti bisa ngasih masukan. Jadi Petrasim itu sebenarnya salah satu interface yang coba dibuat oleh Schlumberger ya. Untuk membantu memudahkan dalam pembuatan grid model segala macam udah langsung otomatis dari situ. Jadi idenya mirip kayak Eclipse sama Petrel gitu ya. Jadi kita bisa bikin grid block langsung dari situ. Karena kalau EU Taftu ini kita bisa bikin grid block dari situ juga menggunakan tim, tapi tidak bisa advance banget. Jadi misalnya kita ingin bikin model block yang gede dan kita refine untuk di tengahnya gitu Pak ya. Misalnya kita cuma refine untuk di daerah yang kita duga daerah altered ya, alteration zone-nya di mana pemahaman kita di bawahnya mungkin bisa jadi ada reservoir-nya gitu ya karena kan dari MT gitu. Kita cuma refine di situ dan blok yang lain misalnya ukurannya gede-gede. Nah, untuk yang kayak gitu itu masih harus kita butuh bantuan dari PyTaf ini Pak. Jadi ya karena ini basisnya karena kita ingin membuat supaya ini bisa fleksibel. Jadi apapun yang mau kita buat, kita bisa bikin. Gitu ya. Sementara kalau Petrasim, keterbatasannya ya tergantung dari si Taftu mesinnya yang ada di dalam itu, dia bisa seberapa besar grid block-nya dan bisa seberapa refine. Gitu kan. Karena kalau terlalu kecil juga, nanti misalnya dibikin sampai 100 kali 100 gitu ya, dan terlalu banyak jumlah grid block-nya, bisa jadi nasti dia nggak proses simulasinya terlalu lama dan nggak konvergen kalau yang di Petrasim gitu. Jadi dulu kita pakai Petrasim tapi sekarang udah ditinggalkan gitu Pak karena melihat limitation seperti itu dan kita pengen yang bisa fleksibel makanya Taftu ini sih jadinya seperti itu. Kalau mengenai merek mungkin ya Petrasim ya emang mereknya si Schlumberger tapi untuk interface aja. Kalau mesinnya dia Taftu. Seperti itu sih Pak, kalau nggak salah ya. Oke, ini anyway, thanks apa informasinya ini. Nanti saya coba kontak-kontak si apa John atau siapa ya namanya ya yang itu yang ahli ininya ya. Lupa saya Crasher ya apa namanya yang Crasher Pak Adrian Crasher. Ya. Dulu saya waktu di sana sering ngobrol dengan beliau itu memang ting-tingnya kan itu ya apa namanya di belakangnya. Iya, betul Pak. Yang bikin Wawera juga beliau ya. Untuk beliau salah satu pembuat codingnya ya, jadi beliau jago banget untuk codingnya seperti itu. Oke. Termasuk kalau Pak Sulivan masih ada, dan saya bimbingan beliau itu waktu tahun 96 ya. Oh Pak siap, Michael siap Sulivan. Pak. Iya, Profesor Michael Sulivan masih sudah aktif itu. Oh ya, oke. Salam dari Pak Kasani gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ya Allah Pak. Ya, sama-sama Pak Kasani. Ya, mungkin coba saya lanjutkan ya. Selanjutnya untuk 3D conceptual model di LeapFrog. Jadi, seperti saya bilang tadi, salah satu best practice yang coba kita kembangkan adalah menggunakan LeapFrog. Jadi,
kenapa, apa sih kelebihan melakukan 3D modeling di LeapFrog ini? Pertama, gampang banget bikin slices ya, sama threshold. Jadi LeapFrog ini kan 3D, kita bisa slice dimanapun yang kita mau buat ngelihat statigrafinya dan litologinya seperti ini, apakah sudah benar sesuai dengan 2D conceptual modelnya atau seperti apa gitu ya. Terus kita bisa putar-putar dari seluruh angle, jadi kita bisa tahu kemenerusan dari persebaran rock type-rock type-nya itu benar apa enggak gitu ya. Dan kita bisa investigate individually setiap komponen-komponen yang kita include-kan di dalam 3D conceptual model kita. Salah satunya misalnya MT ya, model MT-nya apakah udah benar, terus selanjutnya strukturnya, patahannya, arahnya udah benar apa enggak, seperti itu. Terus kita juga bisa melakukan contouring untuk temperatur yang hasil pengukuran. Jadi misalnya hasil pengukuran dari sumur-sumur eksplorasi, dapatkan temperatur-temperaturnya, kita bisa contouring ya, kita bisa bikin konturnya kayak gini, walaupun kita belum melakukan simulasi seperti itu. Selanjutnya, melakukan modeling geologi. Dalam melakukan modeling geologi, apa aja sih yang harus diperhatikan dan apa aja yang kita include-kan ya di dalamnya. Jadi pertama, approach kita dalam pembuatan geological units ini, kita akan mengkelompokkan setiap units yang memiliki properties yang sama. Jadi misalnya jenis-jenis batuannya andesite gitu ya, kita kelompokkan. Nanti terus ada batuan basement, ada batuan clay cap, nanti ada yang area reservoir, misalnya reservoir di batuan apa nih. Nanti kita kelompokkan jadi batuan reservoir gitu ya, untuk mensimplify dari si LeapFrog modelnya ini. Terus kemudian kalau seandainya nggak ada informasi dari hasil survei kita ataupun data-data pengukuran, ada satu daerah yang nggak ada informasinya, ini distribusi batuannya di daerah, misalnya di ujungnya sini seperti apa ya, jadi kita akan mengikuti geological principle. Jadi prinsip geologinya, distribusinya itu seperti apa pasti, jadi kita akan mengikuti itu. Terus kita akan juga menggunakan anisotropic permeability distribution ya, untuk merepresentasikan tren-tren dari arah patahannya. Jadi bisa nanti kita akan mencari patahan-patahan yang dominan, trennya ke arah mana, utara, selatan, apa tenggara gitu ya. Jadi kita akan menggunakan anisotropic permeabilities ini untuk mengadjust supaya tren itu bisa sesuai. Terus kita juga akan mengusahakan menginkludkan secara eksplisit major structure. Jadi misalnya kayak contoh di sini ya, pointer option. Jadi misalnya ini patahan yang major, misalnya ini patahan yang paling gede gitu ya. Jadi kita akan menginkludkan major structure-nya ini. Terus dari major structure ini nanti bisa kita jadi buat numerical modelnya, dan blok-blok yang ada di patah di fault yang paling gede itu bisa. Jadi mungkin dia tergantung sifatnya. Kalau sifatnya dia permeable, kita bisa jadikan blok-blok ini permeable. Terus kalau dia ternyata tight gitu ya, kita bisa membuat blok-blok ini menjadi tight gitu. Jadi mengikuti geological principle. Terus kita juga menginkludkan geophysical data, yaitu alteration zone kayak ini, clay cap. Karena di geothermal system kita butuh menginkludkan si clay cap ini atau alteration zone, karena fungsinya mirip seperti di oil and gas, dia bisa bersifat capping gitu ya, nge-cap aliran dari fluida, menahan untuk ke atas gitu ya. Nanti walaupun lama-lama dia crack juga dan akhirnya bisa menerus ke permukaan dan menjadi manifestasi gitu ya, seperti itu. Sekarang kita coba akan bahas mengenai geofisik. Jadi dalam pemodelan membuat 3D conceptual model, apa aja yang kita perlu modelkan sih untuk geophysics model ini? Yang paling utama adalah kita akan berusaha menginkludkan si alteration zone ini ke dalam reservoir model kita. Jadi di dalam conceptual model itu kita harus bisa menginkludkan di mana daerah altered-nya yang menjadi daerah alteration zone. Seperti ini contoh interpretasi dari cross section dari MT yang kita dapat dari data publikasi ya. Kita coba overlay seperti ini dan kita interpret, kita bikin gitu ya.
kira-kira seperti ini mengikuti dari bentuk cross-sectionnya. Jadi cross-section ini jadi basis acuan, karena kan kita mencoba yang dilakukan oleh teman saya dalam pembuatan alteration di Ulu Belu ini, si Mart Evans Sitinjak ini, dia coba mencari data yang udah publish ya, untuk data MT, terus kita interpret untuk membuat kira-kira 3D-nya, 3D model dari MT-nya itu seperti apa, si clay cap area. Dan ini bisa dilakukan dari si leaf rock itu, jadi bisa jadi seperti ini. Terus biasanya altered models itu dibuat dari data-data MI, terus dari data-data temperatur gitu ya. Karena temperatur itu dari situ kita bisa interpret jenis mineral-mineral apa yang bisa terbentuk ya. Dan dari situ mineral-mineral itu apakah masuk dalam mineral altered atau mineral bawaan dari si reservoir. Jadi dari situ yang bisa kita identifikasi apakah itu masih daerah altered zone, alteration atau tidak. Terus feed zone elevation-nya juga, jadi kedalaman feed zone kalau kita udah punya sumur, biasanya kalau feed zone paling atas, feed zone yang paling dangkal, dan itu prone menjadi feed zone yang sustain gitu ya, untuk memproduksi fluida panas, itu bisa kita anggap dia daerah top of reservoir kita gitu ya. Jadi di atas itu masih merupakan daerah alteration zone seperti itu. Terus ada lagi data dari core sample dan methylene blue. Jadi semua data-data ini kita kombinasikan untuk menjadi satu komprehensif alteration zone model kita. Terus di sini juga kita akan include-kan heterogeneity di permeability distribution. Jadi walaupun dia clay cap, dia tetap ada karena ada efek patahannya. Jadi dia bisa terbentuk manifestasi ke permukaan, pasti ada jalur yang menjadi jalur si fluida dari reservoir untuk bisa ke permukaan menjadi manifestasi, baik itu steam maupun fluida panas gitu ya, liquid. Nah, dan dari situ kita akan menentukan daerah mana, patahan mana yang teridentifikasi menjadi patahan pembentuk manifestasi itu, dan kita usahakan membuat jalurnya ya, dari patahan itu kita bikin jalur permeable untuk si zona liquid fluida dari reservoir bisa ke permukaan. Jadi seperti itu. Kita include-kan juga di model geofisik kita. Seandainya kita punya data MT, 3D MT, resistivity gitu ya, kita bisa include-kan, masukkan ke dalam leaf rock. Jadi ini salah satu contoh penggunaan leaf rock untuk membuat interpretation alteration area. Jadi ini data MT, 3D resistivity-nya ya. Jadi nanti dari sini kita bisa bikin dari leaf rock interpreted alteration-nya. Nanti kalau kita udah punya interpreted alteration ini, kita combine dengan 3D conceptual model, dari situ kita bisa bikin model numeriknya. Nah, jadinya seperti ini. Biasanya kita bikin terpisah ya, antara 3D geological model dan 3D geophysical modelnya. Karena 3D geophysical model ini khusus untuk alteration zone dan kita interpret dari data 3D resistivity. Jadi dia sifatnya supaya bisa tercapture oleh proses pembuatan numerical modelnya di toolsnya di leaf rock, maka kita harus pisah model 3D geophysical-nya ini untuk bisa kita bikin model alterasinya. Misalnya seperti ini ya. Nanti udah jadi grid ini, kita akan combine numerical model untuk model alterasi ini dengan numerical model keseluruhan 3D conceptual model kita. Jadi nanti bisa jadi satu kesatuan, namanya combine model nanti akhirnya. Seperti itu. Lalu ada PyTAF scripts. Ini tadi yang sempat saya bahas, salah satu tools yang kita gunakan ya untuk melakukan scripting ya. Jadi kenapa sih kita pakai PyTAF scripts ini untuk seluruh kegiatan model kita di Geothermal Institute? Jadi ini salah satu ilustrasi yang coba John kasih pada saat kita coba presentasi pada saat itu ke perusahaan-perusahaan geothermal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada nasi goreng, ya. Nasi goreng udah enak banget, ada lengkap gitu ya. Nah, seluruh komposisi nasi goreng ini kan certain ya, maksudnya kita tentukan gitu ya, kita
udah tahu kita tahu berapa proporsinya, misalnya gulanya berapa banyak, garamnya berapa banyak, nasinya berapa banyak gitu ya. Nah, itu jadi namanya resep kan. Jadi suatu resep. Nah, resep itu yang kalau kita ikutin, misalnya resep itu kita bawa ke daerah lain gitu ya, kita pengin bikin nasi goreng, misalnya teman-teman pengin bikin nasi goreng Jakarta di Amerika gitu. Yang penting punya resepnya, kita bisa tahu bahan-bahan apa yang perlu dikumpulkan, gimana nyampurnya, masaknya, jadilah nanti nasi goreng yang enak sama persis. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi PyTOF Script ini adalah platform tempat ngumpulin si resep-resep itu. Jadi proses scripting ini kita kumpulkan dari berbagai pengalaman kita mengerjakan project ya, baik di New Zealand maupun di luar New Zealand gitu ya. Kita kumpulkan scriptingnya ini, kita jadikan satu framework. Nah, framework inilah yang bisa kita pakai secara terus-menerus. Jadi bisa repeatable gitu ya. Dan framework ini yang jadi kalau kita punya lapangan gitu ya, kita punya lapangan baru explore, terus mau dong dibikinin modelnya gimana nih sampai jadi numerical modelnya. Kita udah punya frameworknya, kita tinggal masukkan data-datanya aja. Data yang kita peroleh dari lapangan itu, kita masukin, ya di LeapFrog kita masukin, jadilah 3D conceptual model. Dari LeapFrog, nanti bikin numeric model, terus kita masukin data properties batuan-batuannya gitu ya. Jadilah nanti model natural state untuk kondisi awal. Nah, jadi framework itu udah kita bikin dan dia bisa dipakai berulang-ulang kali untuk berbagai macam project. Jadi dia juga reusable. Jadi dia bisa dipakai untuk berbagai macam project. Dan seperti saya bilang tadi, karena si PyTOF Script ini dia kayak platform, dia bisa jadi tempat untuk keeping ya, nge-record seluruh model yang udah pernah kita bangun, kita buat jadi satu framework itu. Jadi nanti kita punya banyak basis data di situ. Makanya di sini dia juga bisa jadi database untuk seluruh geothermal fields, dan kita bisa call. Jadi misalnya kita lihat ada satu lapangan vapor dominated system gitu ya. Oh, vapor dominated system itu gimana sih cara bikinnya? Kita tinggal lihat di framework yang udah kita pernah buat, sama nggak strukturnya, sama strukturnya, kita tinggal masukin datanya, jadilah seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi, kenapa kita menggunakan PyTOF ini? Ya karena dia bisa membantu kita membuat standarisasi dalam setup model, dan itu bisa dipakai berulang kali. Terus pembuatannya juga jadi sangat cepat ya. Jadi karena dibantu oleh PyTOF ini, kita menghilangkan semua proses-proses manual masukin data satu-satu. Kita bisa langsung calling aja pakai script itu, jadi otomatis ya. Kita dapat datanya, ke-record dari tabel yang kita pingin misalnya. Nanti dari tabel itu kita bisa distribute ke dalam model yang udah kita buat, distribusinya mengikuti yang kemauan kita. Jadi cepat banget bikin modelnya. Dan proses ini bisa memastikan seluruh setup itu berlangsung benar dan konsisten gitu ya. Jadi cepat, benar, konsisten. Dan selanjutnya kita bisa memastikan dalam proses pelaksanaan input datanya itu ke model ini semuanya transparan karena scriptnya itu sangat human readable. Jadi maksudnya kalau John bilang tuh, selama ini kan bahasa coding itu sulit gitu ya, cuman bisa dipahami oleh yang orang yang membuat coding itu, karena logika berpikirnya adalah logika berpikir orang yang membuat itu. Nah, sementara framework yang kita buat ini menggunakan script PyTOF ini, itu kita berusaha membuat supaya dia mudah dipahami oleh siapapun, baik orang yang udah advance di bidang modeling maupun yang masih baru ya, terjun di bidang modeling. Jadi mereka akan paham, oh ini data permeability, oh ini data fluida inputnya, oh ini data batuannya. Jadi akan sangat mudah dipahami seperti itu. Dan kita juga dengan menggunakan PyTOF ini, kita bisa menggabungkan dengan berbagai teknologi yang kompleks ya. Salah satu yang paling kompleks dan paling maju saat ini namanya uncertainty quantification. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya, bukan sesi selanjutnya, di materi selanjutnya. Dan saat ini karena tadi udah established ya, jadi script-script itu kita udah compile dan menjadi executable file. Jadi udah nggak perlu buka terus kita
install Python dulu sesuai Python 3.7 atau 3.6 gitu ya. Jadi udah nggak perlu coding lagi, jadi udah executable file, udah tinggal pakai aja sekarang. Karena udah establish si frameworknya ini. Jadi kalau kita melakukan project untuk suatu klien, jadi kita akan provide seluruh executable file-nya itu supaya nanti klien kedepannya model yang kita kasihkan tuh mereka bisa pakai lagi dan mereka bisa manfaatkan untuk mengupdate dengan data-data produksi lebih lanjut seperti itu. Ini adalah salah satu contoh report yang kita coba bikin pakai si PyTorch script itu. Jadi ini udah otomatis bisa kita bikin ya. Jadi ini dari lapangan ulu bulu tadi yang dibikin oleh Matt Evan, hasil dari natural state modelnya kita pengen coba lihat udah matching belum ya. Jadi kita tinggal run executable file, dia akan langsung ngambil output data dari hasil simulasinya, jadilah seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini lapangannya ya, titik-titik sumurnya di sini, ini ada koordinatnya, terus di sumur 1 kayak gini temperatur hasil simulasinya, sumur 2 kayak gini, sumur yang di yang biru muda seperti ini, yang merah kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih di sini juga kita bisa mengevaluasi errornya sebesar apa sih. Jadi semakin mendekati nol berarti semakin bagus gitu ya errornya. Dan kita lihat yang masih banyak errornya tuh yang ini ulu bulu 1 ini ya, karena masih belum matching jadi errornya masih gede gitu ya. Terus kalau yang ulu bulu 2 ini errornya lebih kecil dari nol, tapi dia masih terlalu dingin gitu ya, belum panas. Bisa dilihat ini harusnya di atas ini lebih panas sedikit gitu ya. Kalau ini kan dia terlalu panas nih, karena di sini ada yang mendingin, jadi dia errornya lebih ke kanan gitu ya. Ini errornya lebih kiri, kiri itu dingin, minus dingin, kanan lebih panas. Jadi seperti itu. Jadi ini udah menjadi standar report juga yang kita bikin untuk klien-klien kita untuk mengevaluasi dari hasil-hasil simulasi. Jadi setiap kali mereka ngerun simulasi, mereka mau lihat hasilnya gimana, bisa langsung diklik executable file-nya, dia langsung akan generate PDF report kayak gini, complete untuk seluruh sumur dan seluruh history gitu ya. Kalau ada historinya nanti data produksi, entalpi semua udah itu. Ini tadi evaluasi errornya tadi ya, sumur mana yang masih dingin, mana yang terlalu panas. Jadi kita bisa bikin matriksnya ini juga. Jadi kualitas dari hasil kalibrasinya juga bisa kita lihat. Terus ini adalah salah satu contoh report yang kita buat untuk production history. Jadi seperti ini tampilannya, ini sumurnya, trajektorinya seperti ini, kedalamannya seperti ini, casingnya, terus ada perforated zone-nya, terus nanti di sini ada data temperatur versus time pada saat selama produksi ya. Nah terus habis itu ini ada stable downhole temperaturnya, terus ada data pressure versus time-nya seperti apa, trend-nya seperti itu. Terus ada mass flow versus time-nya. Nanti di sini biasanya kita juga calibrate terhadap data TFT untuk yang dua fase seperti itu. Terus ini entalpinya. Jadi seperti ini. Jadi complete datanya ya, tampilannya. Dan ini kita bisa generate secara otomatis pakai PyTorch tadi dengan PyTorch script tadi. Dan ini adalah salah satu bisa play. Ya, ini adalah salah model yang saya buat ya pas master. Ini numerical model yang udah saya run untuk natural state modelnya untuk lapangan Jaboy. Jadi dari hasil proses kalibrasinya kita dapat model kayak gini, model numeriknya. Jadi ini udah ada distribusi temperatur hasil simulasi, dia udah mengikuti titik-titik manifestasinya, dan ini kalau kita slice ini bentukan upflow-nya ya, volumenya kira-kira seperti ini, arahnya ke arah timur gitu ya, mengikuti manifestasinya. Terus ini ada arah selatan. Jadi kalau kita mau lihat 3D conceptual modelnya seperti ini yang di LeapFrog tadi, numerical modelnya. Jadi kita coba integrate data hasil simulasi tadi, jadi temperatur distribusinya saya integratedkan terhadap 3D conceptual model dan jadilah seperti ini. Kita bisa lihat temperatur yang paling panas di mana, kedalaman berapa, kira-kira seperti itu. Jadi hasil dari
simulasi numerik bisa kita include-kan, integrate terhadap model LeapFrog kita. Jadi akhirnya model LeapFrog kita selalu terupdate. Jadi temperatur distribusinya nggak cuma hasil interpretasi, tapi hasil simulasi. Seperti itu. Oke. Ini untuk penjelasan PyTAF, Natural State Report, sama Tree Visualization. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman sebelum saya lanjut ke Resource Core Tools-nya? Baik, apabila dari teman-teman yang sudah hadir di webinar ini ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah dijelasin sama Pak Roni tadi, bisa langsung on mic atau bisa chat di kolom komentar ya, teman-teman. Oke. Mungkin belum ada ya. Jadi kita lanjut dulu ya, Adam. Permisi, Kak. Oh ya, silakan. Perkenalkan, saya Reski Wirawan dari Universitas Haloleo. Saya ingin bertanya mengenai modeling geofisiknya tadi, di mana ada data 3D resistivity MT ke interpreted alteration. Nah, itu untuk interpreted alteration-nya ada algoritma khususnya atau di manual, Kak? Oh, udah langsung dia. Jadi udah ada tools-nya dari LeapFrog. LeapFrog-nya yang coba nge-generate sendiri interpretasinya. Nanti bisa kita adjust secara manual sesuai. Kalau misalnya interpretasi dari si LeapFrog-nya ini terlalu melenceng, kita bisa adjust dari situ. Kalau boleh tahu, mungkin ada 6 algoritma khususnya gitu? Atau memang dari LeapFrog-nya langsung? Udah dari LeapFrog-nya, saya nggak tahu algoritma khususnya. Jadi saya cuma usernya aja sih. Mungkin bisa tanya ke petugas LeapFrog-nya, ke orang sequence-nya. Oh ya, makasih, Kak. Siap. Mungkin kita lanjut dulu ya, karena ini baru slide 18, masih ada 20 slide lagi. Nanti takut nggak cukup waktunya. Saya izin lanjut dulu teman-teman semua ya, nanti kalau ada pertanyaan monggo di kolom chat langsung bisa tanyakan. Selanjutnya ini coba saya akan jelaskan mengenai WWERA, reservoir simulator terbaru yang dibuat oleh Geothermal Institute. Jadi sistemnya adalah parallelized. Jadi parallelized itu seperti apa sih? Jadi selama ini kayak UTAFTU gitu ya, itu reservoir simulatornya cuman meutilize menggunakan, misalnya teman-teman punya laptop yang core-nya ada 6 atau ada 8 gitu ya, karena dia workstation. Tapi kalau kita running pakai UTAFTU ya, yang dipakai cuma satu core doang untuk melakukan computational calculation. Nah, dengan parallelize ini kita bisa pakai semua core yang kita punya untuk melakukan computational. Jadi dengan begitu dia bisa kita run secara paralel core-core itu untuk melakukan proses komputasi ya, perhitungan iterasi dari proses simulasinya, sehingga proses simulasinya jadi bisa cepat banget. Nah, itulah ide pembuatan dari si WWERA ini. Jadi semua approach-nya kita mengikuti dari si EUTAFTU, karena EUTAFTU itu udah benchmark ya, dan secara industri dia udah sangat diakui keakuratannya ya. Jadi kita mencoba mencapai ke tahap yang sama dari si EUTAFTU ini, tingkat akurasinya. Jadi WWERA ini sifatnya free karena dia open source dan kita sudah rilis di tahun 2019. Dan WWERA ini dikembangkan oleh Geothermal Institute bekerja sama dengan GNS ya. Dan saat ini WWERA udah established di kami di Geothermal Institute, kita udah sehari-hari melakukan simulasi pakai WWERA, udah nggak pakai EUTAFTU lagi. Kenapa? Mungkin ilustrasinya sama kayak teman-teman yang sekarang udah terbiasa pakai sinyal 4G ya, 4G yang udah streaming YouTube cepet banget ya, nonton YouTube segala macam, Netflix segala macam. Jadi visible gitu ya. Dulu kan kalau sinyalnya masih sebelum 3G, masih ada tuh yang sebelum 3G apa GSM ya. GSM itu udah 3G ya. Ada yang sebelum 3G kan itu masih lambat banget. Jadi ya mau streaming aja, mau nonton aja ya nggak mungkin gitu ya, karena lambat banget dan kualitas filmnya juga nggak bisa bagus. Dengan ada 3G, terus sekarang ada 4G, kecepatan internet jadi cepat banget, sehingga kita bisa nonton film-film HD ya, high definition, di Netflix atau yang lain dengan sangat lancar dan udah kayak nonton TV biasa. Itulah yang
terjadi saat ini di Geothermal Institute, karena kita udah terbiasa pakai Wera yang cepat banget, running bisa cuma 2 menit, 3 menit gitu ya. Kalau kita balik ke EUTAF tuh nanti jadinya running itu bisa 30 menit, 20 menit, jadi signifikan banget kan. Jadi dengan Wera ini jadi lebih efisien, kita bisa cepat langsung lihat hasilnya, jadi proses kalibrasi juga lebih cepat. Jadi ini udah established di kami, dan saat ini ya alhamdulillah ada salah satu efek dari karena COVID ya. Jadi banyak tim kami yang waktu itu Auckland, New Zealand bordernya ditutup, jadi nggak bisa balik ke Auckland. Sementara untuk bisa running kan Wera harus pakai komputer yang kemampuannya gede ya, core-nya atau superkomputer. Di University of Auckland dia punya fasilitas itu, ada NESI namanya superkomputernya kita. Dia itu 40 core, tapi kan cuma bisa diakses di sini gitu ya. Nah, saat ini kita udah mengembangkan teknologi lebih maju lagi, kita bisa memanfaatkan superkomputer yang ada di pasaran secara komersial. Dan dengan menggunakan teknologi cloud ini, kita memanfaatkan si superkomputer itu. Jadi kan kita tahu ada namanya Amazon Web Service gitu ya. Dia menjual cloud, dan di cloud itu kita bisa merunning si Wera ini. Dan superkomputer yang ada di si Amazon Web Service itu, core-nya tuh sampai ratusan. Jadi cepat banget, makin cepat lagi ya running simulasi. Jadi dengan ada di cloud itu, akhirnya tim Geothermal Institute yang kan kita ada dari berbagai negara ya, ada yang dari Prancis, dan kebetulan ada yang saat ini sedang di Afrika gitu ya. Mereka walaupun nggak punya komputer yang canggih, mereka tinggal ke cloud aja yang udah kita set up dan running dari sana. Jadi komputernya nggak perlu komputer canggih yang dipunyain, cukup kita yang penting bisa akses cloud, ada internet, kita bisa running simulasi dari manapun dan sangat cepat. Jadi salah satu yang saat ini sudah kita lakukan juga, sudah kita jalankan, dan sepertinya belum ada di perusahaan-perusahaan lain yang bisa melakukan itu. Jadi ini salah satu teknologi yang paling mutakhir saat ini ya. Dan Wera ini, seperti saya bilang, dia kita desain untuk menggantikan Taftu sebagai standar geothermal simulator. Dan tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan basic algoritma yang sama dengan si Taftu. Dan karena dia sangat cepat, akhirnya kita bisa merunning kompleks model, high resolution model. Jadi resolusi dari model ini bisa sampai ukuran 100x100 gitu ya. Dan kita bikin dari seluruh areanya itu kecil-kecil kayak gitu, atau bikin bisa sampai 50x50 meter. Jadi kecil banget. Jadi jumlah bloknya itu bisa sampai jutaan blok, dan bisa semakin akurat hasil simulasinya. Karena semakin kecil blok ya, berarti akan semakin banyak proses iterasi yang kita lakukan kan. Jadi fase proses iterasi misalnya dari bawah ke atas, kalau bloknya misalnya ini 1000 meter gitu ya, kalau bloknya ketebalannya 500 meter ya cuma ada 2 blok. Proses iterasi temperatur dari bawah ke atas cuma 2 kali perhitungan, karena cuma ada 2 blok. Tapi kalau kita bikin misalnya ketebalannya secara thickness ya, vertikal itu misalnya 10 meter, 1000 meter dibagi 10 kan berarti ada 100 blok ke atas. Berarti ada 100 kali iterasi untuk distribusi panas ngalir ke atas. Jadi sehingga hasilnya akan lebih akurat mendekati kondisi aktualnya. Jadi itu salah satu keuntungan kenapa kita harus high resolution, dan kenapa kita harus sampai multi-million blocks. Itu biasanya untuk lapangan-lapangan yang dia sangat kompleks, yang areanya gede dan potensinya besar banget. Ini salah satu contoh lapangan yang kita modelkan. Jadi ini yang warna merah ini ISO surface dari 250 degree Celsius ya, dan yang putih di atas ini steam zone areanya. Jadi dari sini kita bisa melihat target untuk sumur-sumur kita bisa kemana nih ngebornya untuk mengembangkan geothermal. Dan kebetulan karena ini lapangan mining, mereka harus melakukan mining, mereka bisa melihat juga karena ada steam zone ini daerah panas, akhirnya mereka harus berhati-hati kalau mereka ingin melakukan proses tambang terbuka di permukaan ini gitu ya. Jadi karena ada daerah steam zone-nya, bisa jadi ini daerah yang loose, atau nanti dia bisa
jadi banyak keluar steam gitu ya, dan berbahaya gitu bagi kegiatan main. Secara general di sini dibilang bisa sampai 60 kali kecepatan taftu. Jadi nanti akan saya tunjukkan tabel perbandingan kecepatannya, seberapa cepat si bagara ini. Dan kita model yang paling banyak saat ini berjumlah 1,2 juta blok, dan itu jumlah bloknya. Dan karena kita pakai dual porosity, akhirnya dia jadi double ya, sehingga jumlah bloknya menjadi lebih dari 3 juta. Jadi kalau dual porosity kan berarti di dalamnya ada parameter tambahan yang proses iterasinya jadi dua kali dilakukan atau tiga kali dilakukan di dalam satu blok yang sama, sehingga jumlah total bloknya menjadi lebih banyak lagi. Seperti itu. Itu untuk era. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil simulasi kita dari Wawera dan Taftu. Kita bandingkan tingkat akurasinya, dan bisa dilihat di sini yang silang-silang ini data dari hasil simulasi si Taftu ya. Dan yang garis menerusnya ini hasil simulasi dari si Wawera. Dan bisa dilihat Wawera dan Taftu hasilnya sama banget ya, si dari si EU Taftu ini. Jadi benar-benar tingkat akurasinya udah sesuai dengan si EUTAFTU. Terus ini tabel perbandingan. Oh sorry, kebalik. Yang silang-silang ini Wawera dan yang garis lurus ini Taftu. Jadi ya dia ini udah sama tingkat akurasinya, dan ini perbandingan hasil running simulasinya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Untuk EUTAFTU running natural state model dia butuh 30.000 second atau lebih dari 8 jam. Wawera 2 core yang menggunakan core-nya 2 itu butuh 41 menit. Wawera yang core-nya 5 itu 19 menit. Dan Wawera yang 40 core menggunakan supercomputer di Auckland ya, NESI, itu cuma butuh 5,5 menit. Jadi bedanya cepat banget ya. Ini kita tes menggunakan San Jacinto 2% model. Jadi itu jumlah bloknya sekitar 80.000. Dan untuk production history, jadi setelah natural state tadi kan, tahapannya setelah natural state, baru production history. Jadi kita coba running production history making-nya. Untuk EUTAF itu dia butuh 7,1 jam. Sementara Wawera 2 core aja itu butuh 42 menit. Yang 5 core 20 menit. Dan yang 4 core cuma 7 menit. Jadi sangat cepat banget dan save waktu ya. Banyak banget. Terus seperti yang tadi saya bilang, jadi saat ini adalah teknologi terbaru kita. Udah kita bisa run di cloud. Jadi sistemnya seperti apa? Jadi sistemnya kita run cloud di Microsoft Azure atau Amazon Web Service AWS. Nanti dari situ dengan kita menyewa cloud di sana, kita punya akses untuk bisa menggunakan superkomputer mereka, kemampuan computing menggunakan superkomputer mereka, dan ini bisa accessible to everyone. Dan kita coba run si dual porosity San Jacinto operation model ini di Azure itu sekitar 5 menit. Nah tadi yang bisa bilang tadi cepat banget dibandingkan 8 jam cuman pakai EUTAFTU menggunakan desktop. Dan desktop yang kita pakai ini juga salah satu desktop yang paling canggih. Jadi maksudnya kan standar desktop yang dipakai untuk teman-teman modeling di Geothermal Institute ini workstation ya. Jadi core-nya pun dan kecepatannya standarnya aja udah cepat banget. Tapi masih butuh 8 jam. Dan ya ini perbandingannya dengan running di cloud bisa sangat cepat banget. Cost-nya ini sangat murah banget. Jadi cost-nya ini dihitung berdasarkan waktu running. Nah jadi semakin lama running akan semakin mahal. Karena kita running-nya cepat, cuma 5 menit, 3 menit, gitu ya, 4 menit, maka cost-nya ini kurang dari $1. Jadi murah banget. Per sekali running cuma kurang dari $1 gitu ya, untuk yang 5 menit. Mungkin kalau yang lebih dari 10 menit, harganya naik gitu ya, bisa $5 gitu. Karena dia harganya per waktu penggunaan, jadi based on time penggunaan computing tadi. Dan cloud computing ini saat ini jadi game changer banget ya untuk geothermal industry, karena kami bisa melakukan modeling dengan sangat cepat banget.
sekitar cuma 1 bulan sampai 2 bulan sudah selesai mengerjakan modeling suatu proyek. Jadi kemarin kita mengerjakan ada salah satu klien kami dari Indonesia, kita ngerjakan lapangan mereka, 2 lapangan ya, dalam waktu 3 bulan untuk melakukan resource assessment. Jadi ngerjain 2 lapangan dalam waktu cuma 3 bulan. Ya, karena kita punya si Wewera ini gitu. Jadi makanya hal itu jadi memungkinkan. Oke, ini untuk Wewera. Sekarang kita ke uncertainty quantification 421. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman semua. Nanti setelah selesai kita langsung bisa tanya jawab. Salah satu teknologi selanjutnya adalah uncertainty quantification. Jadi uncertainty quantification ini apa sih? Jadi uncertainty ini adalah salah satu metode untuk melakukan forecast atau membuat suatu perkiraan gitu ya, forecast scenario dengan decision yang lebih robust, yang lebih mantap lagi. Dan bagaimana hal ini mungkin bisa terjadi? Salah satu, ada 3 syarat hal ini bisa terjadi. Yang pertama, fast and consistent model setup. Jadi kita harus bisa cepat dalam pembuatan model dan konsisten. Terus yang kedua adalah waktu simulasi yang juga harus cepat. Nah, kita memenuhi kondisi yang kedua ini juga karena kita ada Wewera. Jadi yang pertama karena kita udah ada Python script, jadi proses modeling semua cepat dan konsisten. Kedua, kita pakai simulator yang Wewera sehingga proses simulasinya juga cepat. Yang ketiga adalah mathematical tools. Jadi approach untuk uncertainty quantification ini kita pakai approach matematika ya. Jadi ada data space inversion, ada PES gitu ya. Jadi PES ini untuk generate random parameters-nya. Kita pakai PES. Ini kan kepanjangannya PES itu parameter estimation ya. Jadi kita generate random parameters banyak gitu ya untuk menentukan si uncertainty ini. Jadi uncertainty yang kita nggak tahu itu kita kuantifikasi, misalnya kita nggak tahu nih di fase awal berapa permeability yang mungkin untuk menjadi jalur aliran si upflow dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kita buat range parameter, jadi parameter permeability di daerah basement misalnya ya, kita bikin basement itu dari histori kita pada saat kita melakukan modeling, range-nya berapa sih paling rendah dan berapa paling tinggi. Kita bikin itu thread, kita taruh parameter pertama. Begitu untuk rotate-rotate yang lain. Nanti kita generate parameternya jadi 1000 model kayak gitu. Nah, itu fungsi dari si PES ini. Terus data space inversion ini buat kita membagi data-data itu mau sebanyak apa gitu ya, jeda-jedanya gitu. Jadi approach mathematical ini yang kita jadikan satu. Dan kombinasi dari 3 approach ini menjadi uncertainty quantification ini. Jadi metode ini, uncertainty quantification ini sudah dipakai di oil and gas. Jadi oil and gas itu untuk menentukan resource-nya saat ini mereka udah pakai uncertainty quantification karena semuanya udah established kan. Teknologi mereka udah established dalam melakukan modeling, simulasi juga udah sangat cepat, dan mathematical tools-nya juga cenderung lebih mudah karena dia sesuatu yang statik kan. Kan kalau oil and gas itu dia perangkap, namanya perangkap, dia nggak bergerak kemana-mana. Kalau geothermal itu sistem dinamik, dia bisa pindah-pindah ini. Si fluida panas di dalam bumi ini bisa pindah-pindah. Bisa jadi dia juga udah mati, ya bukan mati, jadi udah mendingin, bisa jadi udah nggak ada fluida panas di bawahnya. Nah, sistem yang dinamik ini yang membuat approach mathematical tools-nya itu lebih sulit ya, dan ada thermodynamic. Nah, sehingga saat ini barulah setelah kita udah establish, sudah berkembang cukup lama, barulah uncertainty quantification ini bisa kita utilize seperti itu untuk kita gabungkan di proses modeling kita mau modeling ini. Jadi uncertainty quantification ini udah diaplikasikan untuk di beberapa lapangan komersial, secara komersial ya, Beckman, Ohaki, Lihir, Rotorua. Jadi uncertainty-nya ini kita bikin range gitu ya untuk model forecast kita
di 88 tersebut, dan ini sudah menjadi standar deliverable dari project-project modeling kita di 88 tersebut dan 88 yang lain. Dan saat ini Geothermal Institute juga sedang mendevelop untuk training course-nya dan teaching materialnya. Jadi harapannya mungkin di tahun depan sudah bisa ada training untuk uncertainty quantification ini. Jadi training ini nanti berguna untuk menentukan resource assessment. Oke, sekarang kita masuk ke resource assessment. Jadi pengaplikasian si uncertainty quantification ini akan membantu di proses resource assessment. Jadi inovasi dari adanya uncertainty, jadi inovasi adanya Python script, adanya Webera, sehingga menjadi uncertainty quantification, sehingga uncertainty quantification itu juga bisa kita aplikasikan di geothermal resource assessment. Jadi zaman dulu kita pakai metode namanya store heat calculation, itu udah 50 tahun yang lalu. Ini dikembangkan di tahun 1970 ya. Dan kita udah pakai dari tahun segitu sampai saat ini masih ada yang pakai bahkan. Karena store heat calculation ini cukup simpel, gampang, dan kita udah bisa tahu berapa potensinya. Sayangnya potensinya adalah potensi statik. Jadi potensi yang ada di dalam gitu ya, di dalam dan tidak disimulasikan secara dynamic, secara numerik gitu ya, untuk bisa produksi. Nah, itu salah satu kelemahan dari store heat ini. Jadi dia sangat simpel, cuma mengkalkulasikan energi ya yang bisa diekstrak. Jadi banyak pakai asumsi. Dan salah satu metode perhitungan kan pakai Monte Carlo ya. Jadi sampling yang dipakai dari Monte Carlo ini sangat-sangat kecil parameter yang bisa kita pakai, nggak bisa banyak. Sementara uncertainty quantification ini kita bisa pakai sampai 1000 parameter berbeda. Jadi parameter packet-nya, parameter permeabilitasnya, rock type-nya, persebarannya, jenis rock type-nya berbeda-beda pun kita bisa pakai gitu ya. Sementara kalau Monte Carlo kan cuma temperaturnya, terus luas areanya seperti itu. Jadi nggak banyak parameter yang bisa kita include-kan gitu ya. Dan salah satu yang bikin store head calculation ini cukup lemah ya, adanya recovery factor ini. Recovery factor ini parameter yang sangat uncertain gitu, karena di tiap lapangan bisa beda-beda, tiap negara bisa beda-beda gitu ya. Jadi nggak ada basis yang pasti untuk recovery factor ini. Recovery factor ini banyak digunakan di oil and gas dulu, dan oil and gas aja udah meninggalkan ini. Sekarang mereka pakai uncertainty quantification, dan itu yang coba kita adopt juga. Kita ingin meninggalkan old school method ini untuk masuk ke metode terbaru untuk resource estimation-nya menggunakan uncertainty quantification. Gimana prosesnya? Sama seperti tadi. Jadi si uncertainty quantification dari tiga tahapan ini, setelah kita punya kemampuan ini jadi uncertainty quantification, kita tambahkan dengan geoscience exploration data. Jadi data-data geoscience dari kegiatan exploration kita include-kan dengan uncertainty quantification ini akan menjadi geothermal resource assessment. Jadi kalau kita tahu di proses eksplorasi panas bumi kan ada beberapa kegiatan survei gitu ya, survei geoscience. Data-data itu kita maksimalkan, kita gunakan seluruhnya, kita gabungkan ke dalam uncertainty quantification untuk kita include-kan ke dalam model kita dan kita running. Dan kita bisa dapatkan hasil geothermal resource assessment. Jadi secara simpelnya, kira-kira workflow-nya seperti ini. Ini ada salah satu contoh pengaplikasiannya ya. Karena kita ada keterbatasan terhadap confidentiality data, akhirnya kita masih pakai contoh ini dulu yang bisa kita presentasikan. Tapi untuk data komersialnya sebenarnya kita ada, tapi ya karena itu confidential nggak bisa kita tunjukkan. Jadi kita coba apply-kan ke salah satu sintetik model yang kita buat ya bareng sama GNS. Jadi ini model sintetik, tapi ini udah mirip dengan kondisi aktual gitu ya. Jadi ini dibikin oleh GNS meniru sebuah lapangan geotermal gitu ya. Jadi datanya komplit, ada placard-nya segala macam, udah diproduksi sumur-sumur yang mana gitu ya. Nah, data kita asumsikan kita tidak tahu data-data itu ya. Jadi kita bikin parameter-parameternya. Kita generate ribuan possible model, baru kita run. Dihasilkan kayak gini nih. Dari seluruh sumur-sumur, jadi ada 5 sumur ya di lapangan ini, sintetik di sintetik modelnya.
Jadi dari sumur-sumur ini, dari ribuan model itu kita run, hasilnya kayak gini nih. Abu-abu ini semua data temperatur distribution, static temperaturnya untuk di tiap-tiap well itu. Jadi, wah, tebel banget kan, sangat uncertain banget gitu ya. Jadi, setelah kita run berbagai parameter itu, sekarang kita coba refine. Nah, kita masukkan model yang sesuai dengan data geoscience exploration data kita. Jadi di awal kita udah running gitu ya dengan possible parameters yang lebar banget, maksudnya lebar. Jadi kita ambil paling rendah sama paling tinggi, kita pakai untuk seluruh parameter model kita, kita running, dapatlah data-data itu. Terus kita refine dengan data eksplorasi aktual di lapangan ini, which is walaupun sintetik, kita pakai data aktual eksplorasinya di sini, misalnya ketebalan clay cap interval, hasil interpretasi dari MT berapa gitu ya, terus temperatur reservoirnya berapa, terus luas areanya berapa, kayak gitu, dapatlah yang merah ini hasil refine-nya. Jadi kita bisa lihat yang merah ini yang lebih kita bisa percaya datanya gitu ya untuk saat ini. Jadi kita belum tahu, ini kan ceritanya kita belum ngebor, belum apa, kemungkinan temperatur yang bisa kita dapat kalau kita ngebor di area well 1, well 2 ya kayak gini gitu, kira-kira gitu ya. Ini pun masih tebel banget range-nya ya, perbedaannya. Jadi nanti bisa kita refine seiring waktu bertambahnya data. Jadi kalau kita udah ngebor sumur, dapat data-data batuannya, core sample, dapat data statiknya, nanti kita bisa refine lebih jauh lagi dan akhirnya bisa lebih kecil lagi gitu ya area kepastiannya, seperti itu. Terus dalam melakukan uncertainty ini, data apa aja sih yang bisa kita jadikan constraint-nya? Berikut ini data-data yang kita bisa pakai. Yang pertama downhill measurements ya, back pressure, temperatur, terus production datanya, flow rate, enthalpy, terus surface measurement, ada surface features, groundwater, sama geophysical data, MT, gravity gitu ya. Dan ranges dari model yang bisa kita buat forecast-nya itu bisa dipakai untuk berbagai skenario ini. Jadi misalnya kita ingin tahu production rate-nya berapa di masa depan yang bisa kita produce, berapa temperaturnya nanti setelah kita produksi selama 5 tahun, 10 tahun, berapa pressure-nya. Jadi range forecast yang kita bisa lakukan bisa seperti itu. Ini range-range-nya dan bisa lebih banyak lagi. Terus untuk resource assessment, jadi hasil tadi simulasi tadi kita coba run realistic maximum energy extraction ya. Jadi senario ini kita coba run untuk model yang kita sudah filter tadi dan kita coba couple dengan wellbore simulation ya. Jadi sehingga kita udah bisa langsung mendapatkan megawatt-nya ya. Berapa potensi megawatt yang bisa kita hasilkan. Kalau di standar forecast kan cuma satu kayak gini ya, kalau hasil running forecast-forecast biasa untuk simulasi. Karena kita udah pakai uncertainty dan kita running banyak model, kita filter, akhirnya kita dapat range forecast seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa bikin P90 dan P10-nya. Jadi P90 dan P10-nya bukan dari Monte Carlo, kita running Monte Carlo gitu ya, terus ada statistiknya berapa banyak keluar perhitungan megawattnya, tapi ini benar-benar hasil simulasi. Jadi parameter-parameter fisik pun terinkludkan di proses perhitungan ini. Dan ya, ini salah satu hasil tadi ya, hasil simulasinya. Jadi resource estimate ya akan selalu include banyak asumsi, tapi traditional storehead calculation itu mengignore informasi-informasi yang available karena dianggap nggak bisa diinkludkan sama mereka, dan mereka juga mengignore dari physics, sifat physics dari si batuan dan reservoir. Storehead calculation tidak menginkludkan itu, sementara proses simulasi menginkludkan itu. Dan dengan simulator yang cepat dan uncertainty quantification ini, kita bisa bikin yang jauh lebih baik ya. Dan analisis seperti ini, resource estimation ini bisa kita lakukan dengan sangat cepat, kurang dari 1 bulan, seperti itu. Jadi, apa sih perbedaan dan keuntungan dari storehead dan uncertainty quantification ini?
Pertama, dia bisa menggunakan berbagai macam representasi dari kondisi geologi. Sementara kalau structured calculation cuma single kondisi geologi dan simple representation of geology ya. Jadi dia nggak bisa mengcapture complexity dari si geological condition. Terus kita bisa menggunakan full 3D resistivity data, which is kalau structured calculation cuma resistivity boundary ya. Terus di structured calculation no physics include di dalam model dan cuman dan nggak ada fisik juga di Monte Carlo samples-nya. Sementara kalau di uncertainty dan reservoir modeling, subsurface physics diinkludkan. Jadi model sampel juga yang nggak sesuai dengan geothermal system, yang nggak sesuai kita bisa exclude-kan. Kita tadi filter itu ya, seperti itu. Terus cuman di stored calculation ini cuman simple temperature data aja yang diinkludkan. Sementara kalau di reservoir modeling, uncertainty quantification ini semua exploration data bisa diinkludkan dan digunakan untuk menjadi constraint-nya, data constraint-nya. Terus kalau store head dia terlalu realize terhadap recovery factor, sementara kalau uncertainty quantification ini dia pakai realistic maximum production rates yang bisa kita hitung menggunakan wellbore models juga. Jadi yang tadi udah saya bilang bisa kita couple itu, jadi dia bisa terinkludkan juga. Jadi hasilnya hasil maksimum produksi gitu ya. Selanjutnya ada salah satu inovasi yang kita approach juga, kita gunakan dalam geothermal resource estimation ini tadi, coupled gitu ya, coupled wellbore and reservoir model. Jadi untuk mengintegrasikan si wellbore ini ada beberapa approach. Pertama, bikin simple deliverability models, atau kita bisa pakai yang sekarang udah saat ini kebetulan topik saya itu adalah coupled wellbore dan reservoir simulation ya. Jadi ada salah satu yang wellbore simulator yang udah fully implicit, jadi bisa di run berbarengan dengan si reservoir simulator. Kita bisa pakai approach itu juga walaupun masih ada limitasi terhadap jumlah blocks yang bisa kita akomodir. Jadi approach-nya saat ini yang masih kita sering pakai ya, kita running dulu si wellbore simulator untuk generate deliverability models-nya. Nanti kita bakal call data itu, kita gunakan dari si reservoir simulation. Jadi secara periodik data yang tadi udah kita run, kita call untuk mengevaluate si reservoir simulasi kita. Jadi prosesnya juga jadi fully integrated ya, antara wellbore dan reservoir simulation. Jadi seperti itu. Dan saat ini kita jadi sedang mengembangkan standar approach untuk wellbore integration ini dengan salah satu partner di New Zealand juga membantu untuk ini, karena mereka udah membuat salah satu software yang bisa mengintegrasi ini, cuman punya keterbatasan terhadap complexity dari si model. Jadi kita coba bekerja sama untuk mengembangkan teknologi itu. Terus saat ini juga belum ada commercially available yang wellbore simulator yang secara komersial available di industri yang memiliki kapabilitas kemampuan untuk mensimulasikan full range condition dari sebuah sumur panas bumi. Jadi karena sumur panas bumi itu sangat kompleks ya, proses yang terjadi di dalamnya. Jadi saat ini belum ada tuh wellbore simulator yang bisa mensimulasikan kondisi itu secara ini, secara aktual ya. Nah, ke depannya yang kita lakukan adalah akan membuat salah satu next generation dari well analysis dan integration. Terus kita akan membuat approach untuk supercritical modeling, karena ini salah satu target pengembangan panas bumi di masa depan ya. Kita akan menuju ke supercritical kalau yang konvensional geothermal sistemnya udah dieksploit gitu ya, udah kita eksploitasi, kita akan ke supercriticalnya. Terus nantinya juga kita akan mengadakan lebih banyak lagi online training dan mentoring, dan kita juga ingin melakukan lebih banyak lagi kegiatan jasa konsultasi di geothermal modeling untuk
berbagai proyek di seluruh dunia. Ini adalah salah satu well integration yang kita lakukan, well analysis dan integration kita lakukan. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan salah satu transient wellbore simulator sudah jadi oleh seorang anak PhD bimbingan Profesor Mike O'Sullivan dan John. Dan transient wellbore simulator ini capable untuk memodelkan full range of condition dari sebuah geothermal well. Jadi nanti bisa kita lihat ada videonya. Terus sekarang saat ini kita sedang mengembangkan pembuatan interface-nya supaya nanti bisa kita pakai untuk running project secara komersial, gitu ya. Terus ini juga si wellbore simulator ini juga punya kemampuan untuk memodelkan completion test, ya. Jadi sehingga kalau kita melakukan completion test, kita bisa simulasikan, kita bisa tahu tuh efek dari si completion testnya seperti apa, gitu ya. Kenapa datanya bisa dapat seperti ini di lapangan? Kita modelkan apa sih yang terjadi di bawah, gitu. Seperti itu. Dan salah satu contoh yang saat ini udah berhasil dilakukan adalah air injection untuk discharge stimulation. Jadi ini adalah contohnya. Kita melakukan injeksi udara untuk proses stimulasi di sumur geothermal. Jadi ini gambar sumurnya, air injection-nya kita taruh di titik sini, ya. Dan ini impermeable rock, reservoir-nya di bawah sini. Jadi alirannya nanti ke atas. Jadi di sini ada liquid loading, gitu ya. Kelihatan dari sini di fase awal liquidnya, top liquidnya minus 200, gitu ya. Jadi terisi air, nggak bisa ngalir. Terus temperatur dari sumurnya seperti ini, panas di bawah, gitu ya, karena dia dekat dengan feed down. Terus kondisinya, saturasinya itu si steam dan yang lain-lain masih nol, ya. Jadi karena dia masih full liquid seperti itu, ini kondisinya seperti ini. Sekarang kita coba mesh flow-nya, jadi kondisi sumur mati, dan ini saturasinya. Jadi saturasi si air itu paling banyak karena dia liquid loading-nya di bawah dan ada beberapa steam juga di atas capping, gitu ya. Kita coba lihat perubahan saturasi, perubahan pressure dan temperaturnya setelah kita injeksikan udara untuk melakukan simulasi. Jadi ini kita coba injeksikan udara, ini kita bisa lihat ada perubahan di saturasi dan mesh flow-nya mulai bergerak, ya, ke atas karena densitasnya mulai turun. Terus ini pressure ke atas, nah once udah ke atas, dia langsung ngalir nih secara otomatis. Terus mesh flow-nya udah muncul, tahu saturasi dari si si fluidanya juga jadi tinggi yang terproduksi, dan temperaturnya udah temperatur alir. Jadi udah tadi kan dia statik, ya. Sekarang ini temperaturnya udah temperatur alir. Jadi sumurnya udah mengalir, gitu. Dan ini pressure pada saat dia mengalir. Jadi si wellbore simulator ini udah bisa mensimulasikan proses stimulasi dari injection udara itu, ya. Ini salah satu wellbore simulator yang sedang dikembangkan. Terus selanjutnya supercritical modeling. Saat ini kami di Geothermal Institute sudah mendevelop equation of state. Jadi basis dari sebuah reservoir simulator itu equation of state. Jadi persamaan yang untuk menggoverning, mengatur proses flow dari si fluida. Nah, equation of state ini akan tergantung dari properties dari si fluida itu. Kalau supercritical condition berarti kan temperaturnya di atas 350, which is sifat termodinamiknya juga berbeda, sehingga butuh equation of state yang baru. Makanya dikembangkan equation of state yang baru, kita masukkan ke simulator. Jadi equation of state itu udah kayak patch, gitu ya. Kalau teman-teman yang sering main game, gitu ya, ada patch-patch terbaru buat ngupdate. Nah, ini equation of state itu kayak patch, kita masukin. Jadi si simulatornya punya capability baru, yaitu bisa running supercritical condition. Dan ini salah satu contoh supercritical condition yang udah di-run, ya, untuk full-scale geothermal reservoir model. Jadi Reykjavik Peninsula ini dimodelkan di Reykjavik University oleh Sam Burton, ini, ya, salah satu contohnya. Dan ini di University of Auckland juga udah memodelkan
seluruh area TVZ ya, topo volcanic zone ini, which is area-area panas bumi, main area panas bumi yang ada di New Zealand. Jadi namanya topo volcanic zone, dan ini dimodelkan keseluruhan. Jadi sebesar topo volcanic zone ini kita modelkan semua, kita bisa lihat yang merah-merah ini lokasi dari lapangan-lapangan panas bumi yang ada di permukaan, yang dibatasi oleh resistivity boundary ya. Nah, bisa kita lihat nih, kondisi di bawahnya itu ada upflow-upflow sesuai dengan lokasi dari panas bumi yang ada di permukaan. Ada beberapa yang match, ada yang beberapa nggak matching. Jadi ini masih under calibration ya, proses pengembangan, kita akan lebih lanjut mengembangkan model ini, dan kita memodelkannya sampai kedalaman 8 km. Jadi biasanya model-model geothermal biasa cuma kedalaman 3-4 kilo, ini sampai 8 km. Jadi temperaturnya bisa sampai 350 derajat ini. Seperti itu. Dan ya, di Indonesia ada beberapa contoh lapangan yang panas ya, sangat panas sistemnya. Jadi ini bisa jadi potensi untuk kita melakukan modeling, supercritical modeling. Jadi dengan begini kita bisa mengetahui full system, full resource potensial yang ada di lapangan-lapangan tersebut. Kayak contohnya Dieng kan, dia ada beberapa area yang masih panas banget, bisa sampai di atas 300 derajat, termasuk di nomor langit. Gitu. Terus beberapa sistem yang berdekatan ya, close together, itu bisa jadi dia merupakan satu sistem yang sama, dia berasal dari satu sistem yang sama dan sistem yang besar gitu. Jadi kayak Patuha, Derajat, Langwindu, jangan-jangan dia dari satu source yang sama panasnya gitu, karena gunung-gunungnya itu kan dekatan. Jadi kalau kita modelkan kayak TVZ tadi, bisa jadi dia source-nya sama panasnya dan muncul ke arah lapangan-lapangan itu, Patuha, Derajat, dan Langwindu. Jadi nantinya kita bisa lihat efek dari, misalnya Patuha kita produksiin sampai 400 MW, ada efek nggak ke Derajat dan Langwindu yang ternyata di kedalaman, di deep, kedalaman yang lebih dalam, misalnya 5 km atau 6 km, dia ada konektivitas gitu ya, karena dia satu sistem yang besar gitu. Jadi ada efek nggak pengaruh nanti di Derajat atau Langwindu, bisa turun kah produksinya atau panasnya turun, seperti itu. Jadi membuka potensi analisa yang baru, yang lebih besar ya, si supercritical modeling ini, seperti itu. Oke, itu presentasi saya. Mohon maaf kalau waktunya berlebih ya, Mbak Ervinda dan Mas Adam. Monggo teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kita ke sesi tanya-jawab ya. Sisa waktu berapa lama ya, Mas Adam ya, untuk sesi tanya-jawab? Baik, untuk selanjutnya nih Pak Roni, sebelumnya saya mau menyampaikan resume dulu, apakah boleh Pak Roni? Jadi setelah boleh, boleh. Nanti saya buka buat sesi Q&A gitu. Boleh. Oke, jadi teman bisa meregangkan badan dulu nih dari materi yang kayaknya tadi agak lumayan menguras otak ya. Jadi ini aku mau bacain sedikit resume yang udah aku catat tadi teman-teman. Ini secara general aja. Jadi current integrated modeling adalah reservoir model yang sangat reliability dan hasil dari best practice dari berbagai partisi, sehingga model yang diberikan dapat memberikan value kepada user. Kemudian model itu terintegrasi dengan model statik dan model dinamik, di mana umumnya hal tersebut terpisah. Jadi kedua hal tersebut tidak terintegrasi karena kurangnya kemampuan teknologi. Tapi sekarang udah tersedia beberapa tools yang open source dan dapat digunakan. Tadi sudah jelasin juga kayak Auto 2, kemudian PIM, ada PyTorch, kemudian ada salah satunya lagi ada Wiwera, di mana dalam membuat model diperlukan tinjauan terhadap modeling geologi sama geofisik. Jadi ada dua, yaitu geologi sama geofisik. Kemudian selain itu dapat menggunakan juga beberapa tools yang dapat mempercepat modeling, kayak tadi itu kalau nggak salah Wiwera juga lebih cepat 60 kali kalau nggak salah jadi dari PyTorch. Jadi tools-tools yang udah dijelasin sama Pak Ron tadi itu memang benar-benar dibutuhin dalam pemodelan integrated geothermal modeling gitu. Kemudian yang terakhir
terdapat mengenai uncertainty quantification yang menyediakan rentang yang dapat menunjukkan ketidakpastian dalam perkiraan model, sehingga model yang dihasilkan akan lebih kuat. Oke, itu mungkin resume secara general yang dapat aku kasih ke teman-teman. Mohon maaf apabila tadi ada kurang lebihnya. Oke, kita akan buka sesi Q&A nih buat teman-teman. Bisa langsung on mic atau bisa dikirim di kolom chat. Jadi untuk sesi Q&A ini ada kurang lebih 20 menit teman-teman. Jadi bisa langsung on mic aja atau bisa di kolom chat ya. Oke, maaf teman-teman, untuk Q&A kita 10 menit, jadi sampai jam 11 ya. 11.00. Bisa langsung on mic atau kolom chat. Selamat siang Pak Roni. Ya, selamat siang Pak. Saya izin bertanya, boleh Pak? Boleh, boleh. Ini untuk dengan data siapa geod- Pak ya? Dengan Bapak Raffi. Raffi, ya. Ya, Pak ya. Raffi. Untuk penggunaan data geofisik itu kita meliputi interpretasinya si misalkan di geofisik kan ada banyak beberapa metode juga Pak ya. Betul. Misalkan ada apa namanya dari misalkan geomagnetik atau seismik seperti itu. Apakah untuk langkah awal untuk penginterpretasian bawah permukaan untuk si geotermal ini itu harus melakukan integrasi antara beberapa metode itu dulu atau bagaimana Pak? Ya, siap. Makasih banyak pertanyaannya Pak Raffi ya. Pertama untuk di geotermal, kalau seismik kita tidak pernah pakai itu ya. Karena seismik tidak bisa digunakan untuk lapangan geotermal karena dia batuan beku. Terus yang kedua geomagnetik ya, kita kadang pakai untuk melihat daerah altered zone ya geomagnetik. Namun saat ini yang paling utama dalam pemodelan itu adalah daerah alteration zone ini. Makanya kenapa MT ini yang masih kita andalkan, karena itu alteration zone itu kan kalau kita balik ke si geothermal system ya, dia terbentuk karena adanya si aktivitas fluida geothermal ya, sehingga dalam jangka waktu lama terjadi proses alterasi gitu ya, karena di permukaan gitu ya, ke dalam segitu temperaturnya segitu, jadi proses alterasi mineral-mineralnya berubah. Nah, itu yang coba kita tangkap. Berarti dengan kita tahu daerah itu kita bisa tahu bahwa di situ ada kegiatan geothermal. Tapi bisa jadi si area alteration zone itu bisa jadi relik. Ya, relik itu berarti karena kan dia akan tertinggal di situ, nggak bisa balik seperti semula kan. Jadi masih akan ke-capture. Nah, walaupun begitu kita bisa karena ya itu tahapan selanjutnya kan kita tahu dia relik atau enggak itu kita lihat dari manifestasi. Kalau masih ada manifestasi yang prominan ya berarti masih ada sumber panas di bawah gitu ya. Dan alteration zone-nya itu untuk mengidentifikasi di mana daerah yang possible menjadi daerah reservoir. Kalau geomagnetik, kita cuma dari permukaan dan dia nggak bisa sampai interpret sampai kedalaman yang cukup dalam kan kalau magnet gitu ya. Dan untuk kombinasi dari model-model geofisika itu kadang kita gabungkan, tapi karena fungsi dari tiap model kan beda-beda ya. Yang kita jadikan acuan utama cuma si MT ini sih untuk daerah alteration itu. Karena kalau yang lain kayak gravity misalnya itu cuma kita pakai untuk interpretasi daerah patahan yang jadi permeable atau enggak gitu ya. Mana yang tight, mana yang permeable, seperti itu sih. Oke, Pak. Bagaimana Kak Raffi, apakah sudah menjawab? Alteration ini yang mengerjakan orang geofisik khusus atau di bagian geothermal juga udah include di situ Pak? Oh iya, dari tim teman-teman geofisik kalau kayak gini. Jadi ya geofisik geothermal ya, maksudnya
teman-teman geofisik yang udah berkecimpung di geothermal, karena geothermal sama oil and gas beda banget nanti interpretasi mereka, karena MT juga dilakukan di oil and gas kan, dan tapi sifat MT di oil and gas dan geothermal ada cukup sedikit perbedaan, dan itu yang makanya kita nggak bisa sembarangan. Makanya kalau misalnya ada tender project, pasti kita akan selalu milih konsultan geofisika yang sudah pengalaman mengerjakan geothermal, karena mereka harus sudah paham. Karena geothermal system jauh berbeda dengan oil and gas. Jadi interpretasi juga akan nanti sangat signifikan perbedaannya seperti itu. Jadi yang mengerjakan orang geofisik geothermal, jadi orang geofisik yang expert di geothermal, terus biasanya kita ada tim sendiri yang mengerjakan itu. Maksudnya ada badan sendiri yang mengerjakan itu. Jadi saya sebagai modeler gitu ya, udah terima 3D modelnya dari si teman-teman itu, 3D model dari MT-nya. Tinggal saya interpret untuk menjadi conceptual model. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Raffi atas pertanyaannya tadi dan juga Pak Roni atas jawabannya. Selanjutnya untuk Kak Eka Akbar Permatasari, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Akbar Permatasari dari Geofisika UGM 2021. Izin bertanya Pak. Jadi kami bersama tim nanti akan mengikuti lomba Geothermal Development Fund Plan di IPFES ITB. Nah, di lomba itu nanti kita akan membuat reservoir modeling dari data geofisika, geokimia, sampai geologi. Lalu akan outputnya itu power plant. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau di perlombaan mahasiswa seperti itu reservoir modeling-nya itu sedetail apa? Terus tools yang digunakan untuk mengolah reservoir modeling itu apa Pak gitu, dan tips dan trik serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reservoir modeling itu apa aja Pak? Terima kasih. Siap, sama-sama Mbak Eka. Ya, jadi kalau tingkat kedetailan reservoir modeling di tingkat lomba itu ya saya nggak tahu sih ya, objektif dari si panitianya seperti apa, tapi harusnya nggak bisa sampai sedetail ini ya, karena kalian nggak punya basis melakukan pemodelan dan running reservoir simulation. Jadi sementara di Indonesia yang bisa melakukan itu universitasnya nggak terlalu banyak, dan tiap universitas punya kemampuan beda-beda gitu ya, nggak sama, punya standar yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa apple to apple lah ya untuk itu. Nah, yang menurut saya yang bisa apple to apple adalah sampai di tahap pembuatan 3D conceptual model tadi, sampai di tahapan pembuatan static model. Jadi reservoir modelnya bisa dibikin pakai Silifrog. Jadi reservoir model itu belum tentu model numerik ya. Model numerik itu model yang kayak gini. Jadi nih, kalau nah, yang kotak-kotak ini namanya numerik, model numerikal. Jadi dari geological model, 3D conceptual model ini kita bikin geological modelnya gede gini ya. Kita tentukan area mana yang mau kita jadikan numerical model. Nah, numerical model ini yang area yang kita identifikasi area apa mau kita produksikan gitu ya. Jadi makanya jadi model numerik, grid block kayak gini. Baru kita simulasikan secara dinamik ya, kita bikin alirannya seperti apa gitu. Kalau di tahap perlombaan ya paling cuma sampai yang Leapfrog model ini aja, sampai kayak gini gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa bikin Leapfrog model kayak gini ya udah sangat advance banget untuk perlombaan tuh. Karena Leapfrog model sendiri kan sebenarnya berbayar gitu ya. Siapa tahu dari UGM nanti bisa provide license, karena setahu saya kalau untuk research mereka menyediakan license secara gratis. Jadi mungkin bisa coba teman-teman pakai dan gunakan itu. Jadi sembari belajar juga, karena nanti di industri kita pingin orang-orang yang udah punya kemampuan di Frog ini sebenarnya. Jadi biar ngobrolnya tuh nggak udah nyambung gitu ya. Kalau nanti udah di industri kita ngobrol pemodelan segala macam udah tahu, karena udah punya basis di Frog. Dan perlombaan itu bisa jadi salah satu media yang bagus buat jadi alasan untuk bisa belajar di Frog. Jadi menurut saya batas
penentuan area reservoirnya bisa pakai LeapFrog itu aja, dan nanti kan kelihatan areanya kayak gini. Dan nanti kan untuk bikin power plant pasti kalian harus melakukan resource estimation. Resource estimation-nya ya terpaksa pakai yang Monte Carlo ya, storage calculation, karena ini yang paling murah dan gratis gitu ya. Kalian bisa pakai Excel, pakai fungsi Monte Carlo itu buat distribusinya, jadi nanti secara statistical bisa keluar potensi megawatt-nya yang diproduksi dari lapangan itu berapa. Kalau pakai modeling yang kayak saya jelaskan ini ya nggak bisa, karena ini udah di tahap level project gitu ya, level komersial. Jadi makanya saya advance ini, karena kebutuhannya saya advance itu. Kalau cuma kebutuhan lomba, ya storehead ini cukup lah. Karena storehead ini ya simpel banget dan emang bisa dipakai siapapun. Makanya storehead ini karena terlalu simpel, jadi ambigu untuk ke suatu project gitu loh. Karena dia tidak mengikutkan sifat fisik, tapi untuk perlombaan harusnya ini udah lebih dari cukup. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya ini Pak Roni ada pertanyaan dari Mas Raffi. Izin saya bacakan ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Presentasi yang sangat menarik. Perkenalkan, saya Raffi, izin bertanya Bapak terkait develop dan planning dalam panas bumi. Hal apa saja yang perlu dilakukan agar dapat mencapai kondisi economical value? Kemudian metode apa saja yang perlu dilakukan dalam develop geothermal well? Sebab apabila menyinggung stimulasi di ONG, bahkan banyak sekali yang menyebabkan economical value berubah mulai dari pemilihan aditif dan lain-lain. Apakah dari Pak Roni bisa menjawab pertanyaan dari Mas Raffi, Pak? Siap, ya. Mungkin saya coba jawab ya. Walaupun pertanyaannya sulit banget ya, karena ini jawabannya harus kuliah satu tahun dulu. Ambil master geothermal dulu. Karena hal apa aja yang perlu lakukan tidak akan bisa mencapai kondisi economical value yang banyak gitu ya. Maksudnya aspek yang harus dievaluasi dalam proses develop lapangan yang mungkin nggak ada di presentasi saya ini. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube-nya NRK ya, di presentasi dari praktisi-praktisi yang lain saya rasa ada banyak yang bisa di coba dipelajari di sana, karena teman-teman harus paham step tahapan pengembangan lapangan panas bumi dulu, dari fase eksplorasi, terus nanti eksplorasi apa aja tahapannya, surveinya apa aja, terus nanti masuk ke development, terus pada saat drilling seperti apa, drilling di eksplorasi, apa bedanya di drilling pada saat development, gitu ya. Objektifnya apa sih drilling di eksplorasi, dan drilling objektif di development apa, terus pembuatan power plant-nya itu juga harus kita tentukan, apakah kita langsung mau bikin langsung gede gitu ya, langsung 100 MW, apakah kita mulai dari kecil-kecil dulu 10 MW, itu juga menentukan. Jadi banyak banget aspek ekonominya dan sulit untuk bisa saya jawab langsung saat ini, tapi yang paling penting adalah memahami basic konsep dari geothermal system. Setelah kita paham basic konsep dari geothermal system, kita bisa tahu sifat dari si lapangan geothermal itu. Sehingga kita bisa tahu approach yang bagus dan tepat untuk pengembangan lapangan geothermal itu seperti apa. Jadi, balik lagi, pahami basicnya. Dari basic itu, kita bisa tahu sifat geothermal system seperti apa, dan kita bisa tahu approach yang cocok dan sesuai untuk lapangan geothermal seperti apa. Kira-kira seperti itu sih. Untuk yang kondisi economical value. Karena ini juga jadi pertanyaan semua orang saat ini di dunia, supaya ini bisa ekonomis, geothermal seperti apa? Karena yang paling menghalangi pengembangan lapangan geothermal itu adalah nilai ekonomisnya, apalagi di Indonesia. Dia sifat ekonomisnya masih rendah banget, masih lebih jauh lebih untung oil and gas. Jadi ya kenapa dia geothermal lambat berkembang ya, karena ya nggak ekonomis, nggak banyak cuannya gitu ya. Kalau orang mau bisnis kan nyari cuan yang paling gede ya, karena sekarang didorong oleh global untuk bisa zero emission dan emisi rendah gitu ya. Makanya mulailah banyak investasi di geothermal ini. Tapi pertanyaannya, gimana cara supaya bisa bikin ekonomis? Itu pertanyaan semua orang juga saat ini. Tapi
balik lagi, orang-orang saat ini yang mengembangkan panas bumi itu kebanyakan secara basic konseptual mereka juga belum terlalu paham basic konsepnya, sehingga approach-approachnya masih approach-approach ekonomik gitu ya. Wah, kita pakai cara ini aja supaya ini bisa cepat produksi, bisa langsung dapat hasil dari duit, jadi cuan. Tapi dia nggak tahu sustainability dari si lapangan geothermal gitu ya. Kalau misalnya jadi, kan ada namanya fase transien, ada namanya fase setelah transien. Fase transien ada terjadi penurunan cepat produksi gitu ya, penurunan pressure karena terjadi penyesuaian equilibrium di dalam reservoirnya, dan itu kan nggak pernah orang ekonomi pahamin. Nah, itu yang saat ini sayangnya masih banyak miss interpretasi seperti itu, yang makanya geothermal jadi kurang ekonomis. Itu pertama. Terus metode apa yang perlu dilakukan ya dalam develop geothermal? Ya, metode apa ya? Ya, develop geothermal well, metodenya ya drilling. Cuman ngebor aja. Mungkin maksudnya itu ya pertanyaannya. Atau sebenarnya mungkin saya kurang paham pertanyaannya ini. Cuman kalau develop geothermal well, ya metodenya drilling. Drillingnya drilling di geothermal. Jadi approach-nya beda sama drilling di oil and gas. Terus penentuan casing-nya juga berbeda. Terus jenis-jenis fluida pemborannya, aditif yang dipakai juga sifatnya berbeda. Kita nggak perlu aditif yang advance karena balik lagi ini sumur geothermal, nggak perlu yang advance-advance. Kita pakai metode yang untuk, jadi beda nih untuk di drilling sama di modeling. Modeling kita butuh yang advance, di drilling kita pakai yang dia harus tahan kuat panas. Nah, sesuatu yang tahan kuat panas itu barang-barangnya ternyata bukan barang-barang yang advance gitu ya. Jadi itu yang ada perbedaan itu banyak di situ. Dan sumur eksplorasi dan sumur development itu beda objektifnya, dan itu yang nanti akan menentukan penentuan casing, penentuan ukuran lubang yang akan dibor, penentuan rig selection-nya, macam-macam. Jadi banyak aspeknya untuk pembuatan geothermal. Terus simulasi geothermal, oil and gas, ya betul. Jadi di geothermal kita juga banyak melakukan simulasi untuk di sumur-sumurnya, karena kita juga punya banyak problem ya dalam untuk mengalirkan fluida panas buminya. Ada scaling, ada nanti tiba-tiba leaking dari zona yang dakal. Jadi ada air dingin, airnya mendinginkan feed zone, jadi harus dibenerin lagi casingnya segala macam. Jadi udah dibenerin casing, nanti belum ngalir karena ada liquid loading harus disimulasi. Simulasi yang bisa pakai air injection, bisa pakai masukin sabun, supaya intinya supaya densitas dari si liquid yang ada di lubang bor jadi lebih ringan, supaya tekanan di bawah bisa ngedorong, ya kayak gitulah intinya, seperti itu. Jadi balik lagi, balik ke konsep, kalian pahami konsepnya, jadi kedepannya jadi bisa lebih paham tindakan apa yang harus diambil gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roni atas jawabannya. Gimana Mas Raffi, apakah sudah jelas jawaban dari Bapak Roni semua? Oke, sudah sangat menjawab. Terima kasih Mas Raffi dan Pak Roni. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini dari Mas Ferry. Assalamualaikum Pak Roni, saya Ferry izin bertanya. Dari pemodelan MP, apakah sudah bisa mendapatkan informasi temperatur dan metode? Atau konsep apa yang biasa digunakan dalam penentuan besarnya kapasitas energi yang didapat dalam sebuah reservoir? Itu Pak, tadi pertanyaan terakhir dari Mas Ferry, apakah Pak Roni sudah bisa menjawabnya Pak? Siap, boleh. Bersama, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ferry. Jadi untuk MT kita nggak bisa dapat temperatur. Jadi temperatur itu cuma bisa didapat dari dua metode. Dan ini tergantung fasenya. Di fase eksplorasi, metode untuk menentukan temperatur si reservoir adalah namanya geochemistry. Jadi kita nanti akan mengambil sampel fluida dari manifestasi, bisa fluida dari hot spring atau dari fumarole. Jadi kita ambil sampel steamnya, sampel gasnya, gitu ya. Nanti dari situ kita pakai approach geothermometer ya. Jadi kita bisa duga berapa
source panas yang membentuk si manifestasi itu. Jadi kita bisa duga temperatur reservoirnya berapa. Itu pertama, kalau di fase eksplorasi. Kalau kedua adalah dengan drilling. Jadi itu kan approach indirect, ya, indirect approach untuk dapat indirect data. Untuk dapat direct data, tahu temperatur aktualnya, ya drilling. Itu satu-satunya cara. Jadi kita ngebor sampai ke kedalaman interpretasi reservoir kita, misalnya reservoir kita di kedalaman 2000. Jadi di kedalaman 2000 kita targetkan patahan mana gitu ya, nanti kita lihat dia bisa memproduksikan fluida apa enggak. Nah, nanti dari fluida yang terproduksi itu kita bisa ukur berapa temperaturnya gitu ya, berapa. Nanti ada static temperatur pada saat sumur dalam keadaan diam ya, enggak menghasilkan fluida, keadaan statik kita ukur static temperaturnya. Kita running well logging gitu ya, PT survey. Jadi pressure temperature survey, kita running alat logging-nya ke dalam, kita running in, out, berapa, kita running beberapa kali, nanti kita lihat datanya yang konsisten, yang mana, kita koreksi terhadap kedalaman, kayak gitu. Dapatlah data dari temperatur, nanti ada proses heating up lagi, nanti kita diamkan selama 3 minggu, 1 bulan, kita lihat lagi data PT, kita run PT survey, lihat lagi berapa temperaturnya, udah established belum temperaturnya, pasti nanti ada kenaikan. Di situ bisa kita bikin approach kira-kira temperatur reservoir sekian gitu ya, dari data yang sudah stabil. Nah, terus nanti kita tes produksi, kita alirkan ke permukaan, nanti bisa kita ukur di wellhead, kita ambil sampel temperatur fluidanya, dia berapa fase, berapa dryness-nya, dan berapa temperaturnya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang untuk dapat data, direct datanya untuk temperatur. Jadi kalau MT, kita nggak tahu temperatur. Jadi MT itu kayak saya bilang, dia mengukur conductivity area. Jadi nilai konduktivitas dari suatu area yang konduktivitas, sehingga kita bisa interpret itu adalah alteration zone-nya. Ya. Jadi, nah, alteration zone itu sifatnya bisa relik, bisa jadi sistem yang udah tua, gitu ya, udah mendingin sebenarnya, tetap ada daerah alteration-nya. Dan walaupun dia bagus gitu ya, alteration zone-nya bentuk clay crop-nya bagus, kalau dia udah dingin ya nggak akan ada panas. Jadi walaupun kita bor bisa jadi nggak panas fluidanya dan nggak bisa ngalir ke permukaan. Seperti itu. Jadi MT tidak bisa menentukan temperatur. Terus metode atau konsep apa yang bisa digunakan untuk penentuan besarnya kapasitas energi? Nah, untuk menentukan kapasitas energi ya tadi namanya geothermal resource assessment. Artinya mengakses resource dari si panas bumi ini. Apa aja metodenya? Ada stored heat calculation, metode yang lama. Jadi ini intinya menghitung berapa energi yang terkandung di dalam gitu ya, yang bisa diekstrakkan. Terus resource assessment yang terbaru dengan menggunakan reservoir modeling yang pakai uncertainty quantification, yang itu saya presentasikan juga ini. Jadi intinya untuk menghitung kalkulasi energi namanya geothermal resource assessment. Metodenya apa aja? Banyak macam-macamnya. Ada volumetric, ada macam-macam, saya lupa yang lain, tapi yang umum dipakai ya store heat sama yang reservoir modeling. Store heat ini yang udah metode lama 50 tahun yang lalu, dan reservoir modeling ini yang saat ini sekarang kita lakukan ya, dan udah menjadi standar di industri gitu. Jadi parameter apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan geothermal resource assessment, nah coba tonton rekaman tadi presentasi saya. Jadi itu yang tadi saya jelaskan, apa parameternya gitu ya. Melakukan modeling dan kita running untuk supaya dapat potensial seperti ini, seperti apa gitu ya. Jadi ini potensial energi yang bisa kita ekstrak dari suatu lapangan. Ada P90, P10, P90 itu berarti tingkat keyakinan kita dari lapangan itu untuk bisa produksi sekian itu 90%. Jadi biasanya ini yang paling pesimisnya lah. Jadi lapangan ini bisa kita kembangkan paling sedikit segini, paling banyaknya berapa, nah itu P10. Nah, sifatnya P10 ini masih harus kita tes lagi nanti. Kita evaluate berdasarkan jangka waktu kita produksi. Jadi reservoir modeling di geothermal, karena sifatnya geothermal itu dynamic, maka kita harus selalu evaluate model kita frequently ya. Jadi bisa bagusnya sih tiap bulan sekali gitu. Dari data-data yang kita peroleh, kita update terus sehingga kita bisa langsung tahu kondisi reservoir kita seperti apa gitu. Apakah udah melewati fase transient gitu ya,
apakah ada terjadi kerusakan di dalam reservoir yang akibat ada deposit mineral gitu ya, ada terjadi flashing di reservoir. Jadi harusnya flashing terjadi di sumur tapi terjadi di reservoir sehingga ngeplak di area feed zone-nya nggak bisa masuk dari reservoir yang terluar sehingga butuh acid injection ya, jadi butuh acidizing supaya si scale yang ada di reservoir bisa larut gitu ya dan memperbesar area permeability-nya. Dan jadi evaluasi itu penting untuk selalu dilakukan seiring kita mengembangkan suatu lapangan panas bumi seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, semoga menjawab ya Mas Ferry ya. Baik, terima kasih Pak Roni atas jawabannya. Dan ini sepertinya Mas Ferry juga sudah cukup Pak atas penjelasan dari Pak Roni tadi terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan di kolom komentar. Oke, karena sudah sampai batas waktu yang ditentukan, untuk sesi Q&A saya cukupkan ya teman-teman dan Bapak Roni. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materi tentang Innovations in Integrated Geothermal Reservoir Modeling. Mungkin dari Pak Roni terdapat sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Pak. Siap, ya. Terima kasih banyak buat teman-teman SEG semua ya yang udah mengadakan acara ini. Ini bagus banget ya acaranya buat bisa sharing dari praktisi ke teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman praktisi yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa saling belajar gitu ya. Saya juga masih proses belajar di sini, jadi senang banget bisa diskusi, dapat masukan dari teman-teman semua. Monggo kalau ada masukan, kira-kira apalagi yang harus saya benahi di materi-materi saya atau ada informasi yang teman-teman ingin pelajari lebih lanjut yang masih relevan dengan bidang ekspertis saya, bisa dikasihkan feedback-nya ya seperti itu. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu manfaat dari presentasi saya ini. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, itu kekurangan dari saya pribadi. Saya juga mohon maaf karena John tidak bisa ikut hadir ya di sini. Tadinya harusnya John O'Sullivan ikut hadir untuk presentasi, tapi karena beliau ada kepentingan lain jadi tidak bisa. Dan tadinya kita materinya kan pingin banget nunjukin penggunaan dari si PyTorch script itu. Jadi melakukan proses reservoir modeling itu seperti apa, kita pingin banget nunjukin. Cuman karena minggu depan kami di Auckland ini kebetulan kita akan mengadakan New Zealand Geothermal Workshop, jadi kita juga lagi fokus ke sana, jadi beliau lagi fokus untuk mempersiapkan itu minggu depan. Dan ada deadline lain project yang akhirnya menghalangi hal itu terjadi. Jadi mungkin nanti kita akan mengadakan itu tahun depan ya untuk mini workshop buat menunjukkan proses simulasi itu seperti apa. Jadi supaya teman-teman ada gambaran juga dari proses simulasi di geothermal itu. Jadi ya, mohon doanya semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Dan semangat buat teman-teman semua untuk belajar geothermal, karena geothermal itu sulit. Saya akui sulit banget, beda sama oil and gas yang udah cukup established teori-teori pemahamannya. Jadi usahakan teman-teman semua bisa dapat pengalaman kerja atau kesempatan kerja di industri geothermal dan lanjut nanti ambil master di Auckland. Jadi supaya teman-teman semua nanti bisa belajar, bisa tahu lebih lanjut tentang geothermal secara langsung di University of Auckland. Jadi insya Allah ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan saya bisa ketemu teman-teman semua di sini. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni atas closing statement-nya dan semoga bisa bertemu beneran ya Pak 3 sampai 4 tahun ke depan. Ya, insyaallah enggak ada yang enggak mungkin. Ya, amin. Semoga bisa Pak. Saya berharap bisa. Oke, Pak, selanjutnya kami ada sedikit kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Pak Roni selaku speaker pada webinar pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas bisa membantu saya. Oke, dan selanjutnya dipersilakan kepada Mas Tito selaku Presiden SCGPSC untuk menyerahkan sertifikat kepada
Pak Roni selaku speaker kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas Adam. Pak Roni, terima kasih tadi sudah berbagi pengalaman, cerita, dan ilmunya kepada kami semua yang ada di sini. Berikut kami dari SEG UBSC punya sedikit kenang-kenangan dan juga apresiasi kepada Bapak. Mohon diterima ya, Pak. Siap, makasih banyak, Mas Dito. Senang banget ya, bisa hadir di webinar ini. Ya, Pak, kami juga merasa bangga atas kehadiran Bapak dan memberikan informasi. Sama sedikit ingin menyampaikan, tadi ada salam dari Bapak Sukir Marianto, kebetulan beliau sedang menghadiri kegiatan pengukuhan Profesor Universitas Brawijaya, jadi belum dapat hadir di sini, tapi menyampaikan salam untuk Bapak. Siap, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik buat Profesor Sukir. Semoga sehat-sehat terus di Malang. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembalikan ke Mas Adam. Baik, terima kasih Mas Dito. Sebelum lanjut ke agenda berikutnya, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi form feedback evaluasi di mana form ini akan ditutup 20 menit setelah webinar dilaksanakan. Untuk link-nya nanti ini akan segera kami kirimkan di kolom chat Zoom. Dimohon kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi form-nya karena sertifikat akan diberikan kepada peserta atau attendance berdasarkan attendance yang diisikan pada form evaluasi. Jadi oke, untuk link-nya sudah kami kirim di kolom chat, jadi bisa mengisi link tersebut sebagai tanda kehadirannya teman-teman. Kemudian sesi selanjutnya adalah dokumentasi, di mana sesi ini akan saya pimpin. Dimohon untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan kamera dan akan saya tunggu hingga 30 detik ke depan. Jadi bisa dihidupkan dulu kameranya, bisa siap-siap, bisa merapikan rambut dan segala macamnya untuk dokumentasi. Sekarang saya tunggu sebentar. Baik, untuk dokumentasi akan saya mulai dalam hitungan 1-3. Ini ada 3 slide, jadi nanti akan saya urutkan dari slide yang pertama. Untuk slide yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, bisa menghidupkan kameranya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir bisa menghidupkan kameranya, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Untuk sesi dokumentasi kami cukupkan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Roni, sekali lagi saya ucapkan 5 terima kasih atas ilmu dan materi yang telah disampaikan kepada kami. Dan apabila dari Pak Roni terdapat kesibukan lain, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom ini, Bapak. Siap. Terima kasih banyak Mas Adam, Mas Dito, Mbak Ervinda, teman-teman SEG semua, teman-teman partisipan semua. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Semoga